Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam kohort 15 untuk minggu yang keempat. Minggu lepas kita break untuk Tahun Baru Cina. Tapi terima kasih juga you all bagi commitment untuk join bersama-sama dalam kelas Viva dan juga pembentangan proposal sedikit sebanyak membantu untuk cohort, especially yang kita punya stage untuk bab 1 dan bab 2, bab pengenalan dan bab kajian literatur. Penting juga kenapa saya panggil semua cohort 15 tu dalam dalam kelas saya, kelas Viva tu, supaya you all nampak apa perkara-perkara penting and perspektif penilai yang berkaitan dengan bab 1 dan juga bab 2. Jadi memang kalau tanya saya, kalau Viva memang itu perkara yang awal, yang lagi-lagi bab satu lah. Jadi penguasaan untuk faham apa kehendak penilai itu perlu jelas lah. Kita kena tahu lah apa yang biasa penilai tanya berkaitan dengan bab bab satu. Jadi sedikit sebanyak yang tak sempat nak nak commit last week yang berkaitan dengan Viva, saya rasa saya dah bagi juga video dalam kod 15 tu, nanti you all boleh boleh tengok balik dan juga slide pun saya share, nanti boleh tengok dengan slide tu. Okay, macam biasa, mungkin dah seminggu kan, mungkin dah rasa, oh ini ada start balik cohort kan. Jadi, okay, macam biasa boleh tinggalkan soalan di bahagian chat, dari semasa ke semasa tak bahagian chat, ataupun nanti memang kita dah pergi ke hands on, nanti kita akan buka lah soalan sebanyak mungkin. Dan request hari ni, minta sahabat-sahabat semua buka dekat Excel lah untuk kita mulakan kita punya aktiviti. So banyak sebenarnya hari ni nak diperbincangkan, tetapi saya rasa saya start satu persatu. Okay, kita tengok supaya you all tahu nak gunakan Excel ni. Okay, ni bezalah, memang beza. Saya rasa kelas cohort je yang saya ajar sedetail ini. Biasanya kelas-kelas lain biasanya saya ambil macam saya terang minggu lepas lah. Macam apa yang saya terang minggu lepas tu, macam tu je. Cuma hari ni kita berat dekat penulisan Excel tu. Okay, jadi kalau kita tengok saya buang dulu semua perkara ni, saya buang dulu. Okay, ini adalah template yang kita nak buat. Sebelum kita mula, saya nak ceritakan kita punya outcome dulu. So apa kita nak kena hasilkan adalah penulisan seperenggan. Penulisan yang satu perenggan ini yang ada pengenalan, ada kandungan dan kesimpulan. Okay, ni kena faham, baru kita faham kenapa kita kena buat matrix. Okay, masalah yang dihadapi oleh penilai yang merujuk kepada soalan pembentangan proposal dan Viva minggu lepas, kalau you all ingat, antara komen-komen dia adalah kajian literatur ini dalam bentuk laporan, bukan dalam bentuk perbincangan. Okay, itu antara satu komen. Kemudian komen dia, perenggan ini tidak jelas. Okay, perenggan ini tidak ada analisis, tidak ada sintesis, tak ada apa ayat yang menggambarkan kritis atau critical tu. Jadi perenggan yang tidak menarik, naratif dia tidak menarik. Jadi kalau tanya saya, atas faktor-faktor itulah kenapa jadi tak jelas, kenapa dia jadi laporan, tak jadi perbincangan, tak ada synthesize, adalah cara kita menulis seperenggan sebelum ni. Okay. Saya dulu pun konsep saya, kalau saya mulakan satu perenggan, saya buka kat Microsoft Word tu akan plain je kan. Jadi saya akan mulalah dengan ni encoding. Semayu dia menurut, menurut Ali, apa tu kan, menurut Siti, betul, menurut Yaakob. Jadi semua menurut je. Jadi kalau korang baca kat perenggan tu, cuma jadi melaporkan. Kemudian terlalu banyak sangat idea sampai kita tak boleh nak kawal sebenarnya perenggan ni nak cerita apa. Jadi oleh yang demikian, okay, saya ambil konsep. Sebenarnya konsep ni macam anak saya berguna konsep ni. Lagi-lagi anak-anak je lah. Anak saya tak masuk UPSR lah tahun lepas sebab dah ada COVID ni, tak ada lagi UPSR dia. Tapi itulah, sempat jugalah yang mengajar dia tentang buat karangan. Saya rasa karangan sekarang pun sama je macam saya zaman-zaman dulu. Jadi sebelum kita nak cerita fakta, all the fakta ni, menulis fakta utama sokongan. Ini kita nak cari ni. Menulis fakta utama dan sokongan. Kat sinilah kita kena kumpulkan fakta,
kita kena kumpulkan sokongan. Sebab itulah kita kena baca, lepas tu kena rekod dekat Excel. Okey, memerlukan beberapa citasi. Kita memerlukan beberapa citasi kerana nak buat perbandingan, nak compare dengan kajian A dengan kajian B. Kemudian nak buat sikit analisis apa yang berlaku dengan A dan B. Nak buat synthesize, you nak reflect apa yang ada antara dua kajian ini. Okey, yang relevan. Macam mana nak cari yang relevan? Sebab tu bila kita tengok sekarang ni, content ni kita tengok juga dengan reference. Jadi patutlah cerita dia tak sampai. Artikel yang dibaca tu tak relevan. Okey. Kaedah penulisan integrasi citasi dan perbincangan. Dia kena berlaku perbincangan. Jadi inilah yang penting kita nak nak baca artikel atau thesis yang kita nak kena rekod yang kita panggil database lah dalam Excel ni. Okey, itu isi di tengah. Isi dia konten utama, tapi dalam sebuah perenggan yang baik perlu ada pengenalan. Macam minggu lepas saya cerita ringkas sangat. Okey, untuk hari ini nak jelaskan bahawa pengenalan ini boleh ada citation, boleh ada tanpa citation. Kena jelas. Kenapa? Sebab kalau ikut saya, tanpa citation pun okey. Kan? Tanpa saya campur-campurlah. Tanpa citation pun okey. Kerana perenggan ni nak beritahu apa yang kita nak bincangkan. Tapi penggunaan ayat ataupun huraian kita berkaitan pengenalan ni patutnya berbentuk umum, bukan berbentuk fakta. Ada beberapa kajian lepas, tu fakta. Jadi kena menulis tu dalam bentuk umum, bentuk general. Sebab tu kita kena praktis. Sebab tu kena tulis satu perenggan satu hari. Jadi ada orang yang menulis satu perenggan ni memang mulakan dengan dengan teks dulu. Dia macam-macam lah kan. Ada biasanya kesimpulan memang last sekali lah. Kadang-kadang pengenalan dengan kandungan ni ada yang mulakan dengan kandungan dulu. Ada yang mulakan dengan pengenalan dulu. Ada yang macam dia buat dua-dua serentak. Okay. Jadi penulis tema perenggan ni adalah menarik. Itu target kita. Kita nak menghasilkan satu ayat. Satu ayat. Kadang-kadang satu ayat pun cukup dah. Satu ayat yang boleh menggambarkan konten dalam kita punya perenggan ini. Dan juga menarik. Cukuplah ringkas dan jelas. Tak naklah jadi pengenalan ni terlalu terlalu panjang hingga kandungan kita pun nanti nampak jadi pendek pula. Patutnya kandungan ni yang banyak. Penulisan dengan ada citation, pengetahuan umum yang bersesuaian. Okey, dia sama eh. Kalau penulisan ada citation, kena ada citation lah. Kalau kata penulisan tu umum, tak perlu citation lah. Okey. Jadi bahagian ni sangat penting. Tujuan dia untuk menggambarkan apa tema dalam perenggan ini. Okay, yang last sekali kesimpulan ni, dengan mengambil pengenalan dan kandungan, mengambil pengenalan dan kandungan, kita simpulkan. Jangan simpulkan benda selain daripada pengenalan dan kandungan. Mengambil keyword-keyword yang ada dalam pengenalan dan kandungan. Lagi sekali, bahagian ni tak perlu citation. Kesimpulan tidak perlu citation. Menulis kesimpulan berdasarkan tema dan beberapa citation tadi dalam pengenalan dan kandungan. Simpulkan implikasi tema yang diperolehi, manfaat dan limitasi dia. Jadi limitasi pun ditunjuk kat sini. Jadi tengok limitasi yang terhad lah, sebab kesimpulan ni janganlah kita menyimpul, beria menyimpulkan. Jadi dia dalam satu perenggan semua ni. Jadi semua perkara ni dalam satu perenggan. Okay. Alright. Jadi saya saja mulakan yang ini supaya kita nak faham kenapa kita nak kena buat Excel hari ini ni untuk gunakan template ni, supaya kita tahu hala tuju kita, kita nak menulis bahagian pengenalan dan kita nak menulis bahagian kandungan. Jadi wajar dalam matrix ni perlu kita rekodkan maklumat yang untuk pengenalan dan kandungan, lagi-lagi pengenalan yang ada citation. Okay, yang katakan ada isu-isu yang isu-isu semasa, sama ada pengetahuan umum atau pengetahuan am. Jadi perkara ini pun perlu citation. Okay, kadang-kadang perlu juga kadang-kadang perenggan kita masukkan perkara-perkara yang kita rasa patut kita bincangkan lah, supaya literature review kita jadi luas. Okay. Alright, kita pergi ke depan. Kita pergi ke depan. Okay. Yang saya tunjuk ni sekarang. Yang saya tunjuk ni sekarang adalah yang berkaitan dengan template. Okay, ini template dia lah. Jadi saja je saya tulis yang minggu lepas kan, saya tak padam lagi. Tapi apa yang kita nak buat sekarang ni nak penjelasan satu-satu. Penjelasankan satu-satu. So saya minta you all yang sekarang ni terpulanglah, ada nak ambil satu contoh artikel ke, contoh nak buat ke. Hari ni santai-santai je, kita nak nak betul-betul faham penggunaan template ni. Okay, jadi
mohon juga saya benarkan hari ini nanti siapa nak terus terus tanya boleh tanya, tapi lepas lepas you dah tanya tu minta mute baliklah. Okey. Okey, mana-mana yang tak faham nanti terus terus boleh mencelah untuk tanya soalan. Okey, tak ada masalah. Okey, yang pertama adalah authors. Okey, authors untuk pertama kali nak guna kan. So penulisnya ada ramai. Kan? Penulis ada ada ramai. Tak mungkinnya mungkin Aifa seorang, mungkin berdua, Aifa dan Aina. Okey, amalan kita ada kat sini adalah Aifa satu kalau dia seorang. Kalau dia Aifa and Diana macam ni, Dian and Dina. Dia dia dua orang dekat sini. Dian and dengan Dina. Okey, kalau kalau tiga, okey kita boleh terus kepada at all je. Kan? At all saja. Okey, tak is, jangan masa buat ni katalah you dah ada 10 artikel kan. Nak, nak buat ini 10. Jangan jangan fikirkan macam saya susun ni A B C D ini saya secara kebetulan. Jadi you all key in macam biasa, jangan takut kena key nombor satu ni. Kadang-kadang kita ni perasan kita, oh kalau siapa duduk nombor satu ni kena yang paling bagus. Tak semestinya. Ni kelebihan Excel, kita boleh sort nanti. Okay. Dimasukkanlah nama. Kenapa nama penting? Kadang-kadang macam yelah ikut orang juga. Kalau macam saya, saya memang kalau antara membezakan artikel A dengan artikel B adalah saya kenal authorsnya. Jadi memang saya mencari by authors. Jadi kalau saya susun file saya pun memang ikut abjad lah. Jadi saya tahu kalau saya cari authors ni memang saya tahu. Saya memang set dekat minda saya, saya cuba mengenali authors. Jadi saya nak cari apa pun saya cari. Kalau nak cari buku pun saya susun buku ikut authors. Jadi saya senang buku ni siapa penulis dia. Kadang-kadang orang letak buku ikut tajuk kan. Tak, saya saya akan susun by authors. Tapi ini terpulang pada masing-masing lah. Sebab saya kalau boleh nak saya nak tahu siapa penulis. Setiap buku tu siapa penulis. So bila saya nak cari buku adalah saya membayangkan penulis. Ada orang susun buku ikut title. Kalau buku title tentang ni susun teks ni kan. Itu kalau sesuai kat kedai. Kedai buku better susun ikut judul. Tapi ada juga kat kedai tu kadang-kadang dia pandai juga. Kalau buku top-top authors ni, dia dia akan duduk sebelah-sebelah je. Dia pandai juga strategi dia. Kadang-kadang saja je pergi dekat dekat Kinokuniya kan. Kita tengok kat kedai-kedai tu, tengok macam mana dia punya konsep dia. Itulah, ada masa dia ikut genre, ada masa kalau buku tu top sales, dia akan susun buku tu dekat ikut ikut penulis. Jadi kat sini, nama penulis. Yang kedua adalah tahun. Okey, tahun. Okey, tahun. Tapi kan kan kita bincang kat sini, macam kat sini nampak macam artikel jurnal kan. Jadi dia ada macam-macam lah. Laporan kerajaan. Kan ada tahun terbitan. Okey, kalau tahun terbitan tu kan perasan tak ada yang buku-buku research methodology tu cetakan pertama, cetakan ada cetakan dua, cetakan ketiga. Jadi bila cetakan tu ada macam tu kadang-kadang tahun pun berubah. Kan kadang-kadang edisi edisi yang sama tapi edisi yang sama 2018 ini ada tambah baik sikit 2019. Okey, kita kena tengok yang latest lah. Kan kalau itu adalah version 2019, version 2019 memang dekat bahagian depan tu memang tulis 2019. Jadi 2019 lah kita kena letak kat sini. Okey. Okey, negara. Okey, negara be careful negara ni kadang-kadang. Kadang-kadang orang buat silap. Kenapa? Dia tengok dekat nama atas tu nama dia Nurul Fazli Habidin tu. Okay, dia tu orang Malaysia sebab tulis kat situ UPSI Tanjung Malim Perak. Jadi letak Malaysia. Okay, kita ni letak negara ni dekat penulis tu orang mana ke kajian. Kita letak kat sini kajian. Ha, kalau negara ni, kalau rasa takut kita buat silap, dia ada berkaitan dengan kita punya kajian. Okay, dia kajian lah kan. Ha, dia kajian. Ha, negara yang buat kajian tu di mana? Kalau kajian tu di Malaysia, Malaysia lah. Kalau Turki, Turki lah. Kalau tak ada, tak ada. Kalau saya tak ada, dia tak end. Ha, dia tak sebut kajian tu di mana. Kadang-kadang ada juga orang buat kajian ni saja kot. Dia tak letak kat mana kajian kat negara tu. Ataupun kajian tu antara antara apa benua. Ha, dia jadi ASEAN. Jadi macam ni. Ha, kan? Jadi kat sini kita kena tulis apa yang tertulis dalam tu. Okay. Katalah kajian tu di, kita kenal kan. Kajian itu di mana? Kajian tu di di Tanjung Malim. Tanjung Malim pun Malaysia lah. Kan? Kajian tu di di Surabaya, Indonesia lah. Ha, kan? Jadi boleh juga kalau kata nak letak macam ni kan Indonesia kan. Takut you nak detail lagi kan. Boleh je Surabaya, Indonesia. Terpulang lah. Dia ni kalau benda semua nak detail, jadi jadi detail lah jadi dia. Jadi kan
Kalau kata nak letak, saya bukan apa tau, saya sebenarnya nanti bila ikut negara, kenapa saya letak-letak Surabaya? Sebab saya nak sort senang nanti. Jadi saya nak tengok berapa orang yang kaji dekat Malaysia. Jadi saya senang check orang kaji dekat Malaysia, apa nak gaji kat Indonesia, Indonesia. Kalau nak buat paper nanti kan, perbandingan antara kajian literatur dan negara ASEAN. You nak buat satu topik tu tapi perbincangan konteks ASEAN. Jadi tak payah letak, jadi you boleh tengok lah mana yang buat ASEAN keseluruhan, ini yang terlibat ni ASEAN, ni ASEAN, Indonesia pun ASEAN. Okay, jadi terpulang lah nak buat macam ni ke tak. Tapi bagi saya, saya kalau saya diberi pilihan, saya tak letak Surabaya lah. Saya cuma letak Indonesia, jadi senang saya nak sort nanti. Tapi kalau kata you nak detail pun okay juga kan. Cuma nanti kalau you cari juga nanti Singapura kan, cari, cari Singapura jumpa. Cuba you nak cari Indonesia tapi tak dapat dia. But you sort I, jadi terlepas yang grup CD dengan Dina ni. Sebab huruf dia S kan, dia boleh sort nanti. Okay, kalau macam saya yang cari Surabaya ni, saya buat Indonesia saja. Tapi terpulang lah kan, macam mana kan, nak, nak you nak detail atau sebagainya. Okay, kemudian sini bahan. Ni tak terhad lah. Saya cuma tulis jurnal, tesis dan laporan. Kalau you ada benda lain, tambah lagi. Jadi kalau macam ni J, kalau kata nak nampak ringkas, tak nak buat jurnal, nak type J pun boleh. Buatnya macam ni. J kan. Jadi huruf J je. J tu stand for jurnal lah. Kan, kalau tak nak, tak nak type lah. Kalau nak type pun tak apa-apa. Bila je dah, bila buat letak J pun dia dah keluar jurnal tu, saya klik enter je. Kan. Kemudian perkara ni saya tak ajar lagi tau. Perkara ni memang saya tak ajar lagi. Yang mana kalau you all nak tahu, nak nak faham template ni, kita cerita bab 1 sampai bab 5. Sebab itulah saya kena cerita hari ni dan saya nak kena jelaskan satu persatu. Mungkin ada bahagian yang kita dah tahu, ada bahagian yang kita tak tahu. Jadi kat sini saya kena jelaskan. Okey, dalam artikel jurnal, ada artikel tu bersifat ada data. Okey, ada data. Ada data maksudnya kena ada data, ada method, ada ada method tu ada data collection, kemudian ada analisis, ada dapatan, ada perbincangan daripada kajian, kajian-kajian sebenar. Yang maksudnya kita kumpul data, pergi collect data, data primary ataupun data secondary, kemudian kumpul data tu, lepas tu kita susun, kita analisis sehingganya dapatkan kita punya dapatan dan perbincangan. Yang tu jenis yang artikel bersifat ada data. Ada artikel yang tanpa data, tanpa data sebenar, dan ambil data, data yang lepas dari literature tu lain. Okay, kita ada jenis yang dipanggil literature review. Literature review. Literature review ni bermaksud teknik yang ada teknik, contohnya meta analysis, contohnya systematic literature review, contohnya bibliographic. Jadi yang tu berkonsep ada teknik. Jadi nak tulis literature review ada teknik. Tu nama dia literature review. Okey, lawan dia, lawan dia, lawan dia adalah penyelidikan yang tak ada teknik. Jadi tulis artikel tak ada data. Okay, tadi kategori tak ada data sebenar. Yang satu lagi tak ada data, dia buat satu artikel review saja tanpa teknik. Tu nama dia adalah general review. Nama dia general review. Yang ketiga yang berkaitan, nama dia conceptual. Yang ni pun tanpa data. Yang tanpa data conceptual ni maksudnya di akhir dia punya artikel tu nanti, dia propose conceptual framework. Apa pun, propose model. Apa lagi? Propose lah, maksudnya dia sekadar keluarkan framework tapi tak ada analisis pun dengan framework tu. Tak ada kumpul data apa pun, tidak. Dia cuma review, 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 come out dengan propose framework atau propose model contohnya. Adalah propose apa-apalah, dengan cerita dia hanya propose tetapi tidaklah menganalisis. Itu dipanggil conceptual. Okay, jadi cukuplah basic ada empat je kat sini supaya kita dapat tahu bahawa ada satu jenis artikel yang ada data, yang ada analisis semua tu dipanggil artikel penyelidikan. Kalau guna systematic literature review, guna meta analysis, guna bibliografi tu, yang tu dipanggil sebagai literature review. Kalau dia review je tanpa ada teknik, itu nama dia general review. Dia ada tulis satu artikel ni, dia buat review, kemudian dia come out dengan propose concept atau propose model,
Itu dia panggil conceptual. Yang kita faham selama ni mungkin paper concept. Kita anggap yang tak ada data tu paper concept. Jadi sebenarnya yang faham konsep juga ada pecah tiga lagi. Ada teknik, tanpa teknik ataupun ada yang dia propose konsep. Yang dia propose konsep tu baru paper conceptual. Kalau tak ada teknik, general review. Kalau ada teknik sistematik tu contohnya macam SLR, tu literature review. Gunakan meta-analysis, meta-analysis lagi detail selain daripada SLR kan. Jadi dia juga adalah kategori literature review. Okay, yang macam saya cakap tadi lah, kalau ada yang tak jelas nanti boleh terus tanya eh. And okay, tajuk. So tajuk kat sini mungkin tajuk yang isu kat sini panjang, betul tak? Nanti yang dapat tajuk, lagi orang Malaysia kalau dapat buat tajuk, kadang-kadang 2-3 layer tajuk dia. Okay, tajuk ni kalau tanya saya, pulang pada masing-masing. Tapi saya memang saya tulis nama penuh. Sebab apa tau? Sebab saya rasa tajuk kan, jadi macam ni lah, saya letak penuh. Jadi dia orang kata buat short form dan sebagainya, tak, saya mendisiplinkan saya untuk saya tulis penuh lah. Saya tulis penuh sebab saya kata kalau kata nak buat reference kan, memanglah kita ada Mendeley, kita ada EndNote dan sebagainya, tapi bagi saya untuk saya tajuk artikel dia, saya letak yang penuh lah, supaya nanti kalau apa-apa lah, reference hilang ke, Mendeley collapse ke dan sebagainya, saya boleh buat reference saya. Sebab maklumat yang saya bagi ni, bila kita nak cite, ni kena ada IFA ni. Okey, kemudian ada tahun. Kemudian nak letak nama tajuk kan. Jadi kita nak buat saya nak buat reference tu ada. Saya tahu you gunakan software EndNote dan Mendeley, tapi untuk saya, pilihan saya, saya meletakkan tajuk ni tulis nama penuh. Tapi you all terpulang, masing-masing terpulang. Okey, terpulang kalau nak short formkan dan sebagainya. Okey. Saya nampak ada color merah tadi sekejap dekat chatting kan. Apa itu scoping review? Apa bezanya dengan SLR dan meta analysis? Terima kasih. Soalan Fikri tanya. Okey. Sekejap eh. Okey. Hilang pula saya punya Excel tu. Okey. Soalan Fikri tanya, apa tu scoping? Apa beza dengan SLR? Jadi SLR dengan scoping tu benda yang sama. Cuma scoping dia berhenti dekat satu tempat, iaitu dia tak buat synthesis. Dia buat scoping je, dia buat scope je. Dia dapat tentukan scope je. Jadi dia tak buatlah penerangan ataupun penjelasan dengan synthesis. Jadi scoping dengan literature review. Kalau saya buat systematic literature review, dia buat scoping lah sebenarnya. Tapi belum tentu orang yang buat scoping di bahagian last sekali tu buat synthesis. So kena buat sikit perbincangan lah, penemuan yang you dapat tu you kena synthesize dalam kualitatif ataupun dengan kuantitatif. You kena buat penerangan. Ada yang buat penerangan tu dalam bentuk conclusion, apa yang dia temukan. Kalau scoping dia tak buat, dia cuma scoping sahaja. Okay. Kedua adalah meta-analysis. Meta-analysis ni dia menganalisis. Kalau SLR cuma menemukan apa yang kita lihat. Contohnya apa kita punya meteorologi, apa kita punya analisis. Jadi macam kita panggilkan sebagai abstraction. Maksudnya kita keluarkan macam kita nak menghasilkan abstract. Kita keluarkan teori dia, kita keluarkan meteorologi. Macam kita buat sekarang ni lah. Dan kalau kita buat sekarang SLR, ni SLR ni. Cuma tak adalah saya panggil dia SLR. Kita panggil dia, kita buanglah perkataan SLR tu. Sebenarnya dia sistematik juga, cuma mungkin orang kata ni bukan SLR, terpulanglah. Zaman dulu-dulu sebelum munculnya teknik systematic literature review tu, kaedah dia sama je lah. Kaedah dia lepas baca masuk dalam template. Jadi cuma beza dia database tu kita create sendiri, kita develop sendiri. Okay, meta-analysis adalah mengambil dapatan. Dia analisis daripada dapatan. Contohlah kan, bila guna dapatan korelasi. Okay, berapa dapatan korelasi yang kita dah buat? Okay, dia dapat dapatan 0. berapa? Orang ni pun dapat 0.6, orang ni dapat 0.7. So dia averagekan result tu. Ada teknik dia lah, ada formula dia. So gunakan meta analysis tu sebenarnya boleh buat PhD. Orang buat meta analysis tu PhD. Jadi dengan buat meta analysis saja boleh dapat PhD kerana dia analisis daripada dapatan. Maksudnya nilai. Faham maksud saya? Dia dapat nilai. Okay, kajian tu ada satu nilai. Kata nilai regression. Berapa nilai regression tu? Orang lain ni buat berapa nilai regression? Katalah you dapat satu konteks tu ada 10. Ada 10 kajian, masing-masing keluar nilai regression.
dia keluarkan semua nilai regression tu, dapatkan average, dapatkan nilai mean. Itu namanya meta analysis. Contohlah bila orang kata, you ambil soal sidik ni daripada siapa? Okay, daripada Ahmad. Stable tak kuesioner daripada Ahmad tu? You tengok ada 5 kajian lepas yang gunakan Ahmad tu. Jadi you tengoklah check berapa nilai factor loading tu. So factor loading ke kebanyakan semua 0.8. Jadi bermaksud baguslah soalan ni. Soal sidik ni bagus kerana kajian lepas menunjukkan factor loading semua 0.8 ke atas. Jadi average ni dapatkan nilai average. Kadang-kadang dapat nilai average 0.88. Dia menunjukkan bahawa 0.8 adalah menunjukkan itemnya adalah persesuaian untuk dikaji dalam bidang kita. Jadi meta analisis ni macam mencari satu nilai, nilai lah, kita panggil nilai, sama nilai mean atau nilai sebaliknya yang boleh menggambarkan status tu. Jadi orang kajian meta analisis tu akan membuktikan bahawa satu-satu kajian tu di peringkat mana. Dah peringkat 90% ke 80% kalau kompa peratus lah, dah jadi 77% ke dan sebagainya. Jadi meta analisis tu menunjukkan kedudukan dalam bentuk lebih saintifik. Kalau kalau SLR, dia akan beritahu dari segi condition. Okay, dalam topik ni berapa banyak teori yang ada. Berapa banyak teori yang ada. Bolehlah kita buat dalam buat synthesize kuantitatif, kita kata okay, 60% akan pakai teori ini, 40% pakai teori ini. Okay, teori tu dia umum, dia tidak ada data, tak ada nilai. Jadi cuma kita boleh tengok quantify je. Jadi quantify kuantitatif macam ni. Tapi bagi orang kualitatif, dia kena synthesize lah apa, kenapa orang buat pakai kenapa orang pakai teori ni dalam kuanti, kenapa orang gunakan teori dalam kuali. So dia kena sintesis dalam kualitatif. Kalau kualitatif kena penjelasan mendalam. Okey. Tapi meta analisis adalah dia mengambil nilai-nilai dalam kita punya result kita tu. Finding kita tadi, result tu, keputusan tu, ambil data-data statistik tu untuk di analisis pula. Kan kalau dia tengok kajian lepas tu, oh semua kajian significant. So significant tu berapa? Jadi dia dapat mendapatkan nilai average. Tu beza meta analisis lah. Jadi soalan tu scoping dengan SLR. Scoping tu memang dalam siapa buat SLR akan buat scoping. So kalau kata buat scoping, belum tentu dia buat synthesize. Okay, synthesize tu maksudnya biasanya lah kalau scoping tu kadang nak macam nak tahu je benda tu. Tapi kalau tanya saya, kalau saya baca SLR mesti saya nak dapat. So what? Kata you dah lapor kan kalau scoping tu. So what? So apa yang you nak beritahu sekarang ni? Ya, you dah kumpulkan, dah susun, dah beritahu apa semua. Jadi so what? Jadi banyak juga orang yang bidang-bidang tertentu lah mungkin tak perlukan penerangan, mungkin dalam bidang komputer, computing atau bidang-bidang tertentu mungkin cukup dah sampai scope dia, scoping. Tapi kalau bahagian kajian sosial, saya rasa you kena extend lah, kena synthesize supaya kita jelas apa sebenarnya you boleh simpulkan daripada penemuan SLR ni. Soalan tu. Okay, terima kasih. Kemudian kita selepas kat tajuk tadi kan? Dekat tajuk. Sekarang ni dekat scope. Okay, scope ni dia dalam kajian tu kita ada tema kita kan. Contohlah yang kita nak bincang itu GOT. Jadi bila cerita GOT ni adalah kita nak melihat kepada individu tu sendiri. Jadi kajian ni tertumpu kepada siapa? Okay. Jadi mungkin kat sini boleh ada dua. Kan? Kajian ni buat dua-dua, dia buat mixed method ataupun dia buat perspektif yang lebih luas. Okay, memang dia tengok karakter pelajar dan dia tengok juga kepada penyelia. Okay, penyelia. Jadi dia cover dua-dua lah dalam kajian tu, dalam konteks pelajar pun ada, penyelia pun ada. Ada yang mungkin macam ni, karakter pelajar. Jadi pelajar je. Jadi scope dia adalah kat pelajar lah. Supaya yang scope ni kadang-kadang si iPhone ni banyak kaji. Dia banyak pula objektif dia, tapi yang mungkin kita ambil sekarang ni objektif yang berkaitan dengan kita. Jadi dia tengok yang pelajar. Jadi kita letaklah yang pelajar. Kan? Tapi kalau kata you nak letak objektif yang kedua, you kena tambah satu lagi lah kat bawah ni. Kan? Kena bawah lagi supaya dia kat bahagian tajuk ni ada dua layer lah. Tajuk ni ada dua layer lah. Yang bahagian lain tu you merge lah. Doktor tak nampak. Screen tak je. Nampak muka doktor. Oh, screen tak nampak ya? Hmm. Terima kasih. Ya, jap. Adakah saya tak share? Saya share jap. Okay, sekarang okey tak? Okey. Okey. Alright. Okey. Sekarang ni kita dah sampai ke scope. Ish. Scope lah eh. Kalau you rasa macam tak semestinya lah, maksudnya sekarang ni bila you tahu pengkhususan
you punya sekarang nak fokus pada apa? Kalau kajian sekarang ni memang GOT, jadi scope dia memang bila sebut GOT ni memang pelajar, pesarah, tu je lah, penyelia macam tu lah kan. Jadi masing-masing kena tahulah scope masing-masing, eh, scope masing-masing. Okay, kita pergi pada objektif. Kat sini betul, saya kata. Yang scope, yang scope ni bukan scope dalam kajian tu eh? Ya betul, scope dalam kajian. Tapi kadang-kadang scope ni jadi terlalu luas. Like kalau kalau paper yang berkaitan dengan penyelidikan tak apa. Kalau kata yang artikel yang berkaitan dengan general review, literature review, kadang-kadang macam-macam dia cerita. Dia cerita scope dia luas. Nah, jadi kalau sini mungkin sekejap cerita pelajar, sekejap cerita ibu bapa, sekejap cerita pentadbir, sekejap cerita penyelia, skop dia luas. Kan? Padahal padahal kita sebenarnya mungkin nak kaji pasal pelajar je, tapi si Aifa ni kaji dia luas. Oh, maksudnya maksud cikgu, maksud cikgu pula, maksud doktor yang skop ni ialah siapa yang kita nak kaji tu eh? Ya, yep, aspek kajian. Aspek kajian lah. Okey, okey, okay. Saya dah salah faham lah tu. Biasa okay. Buat apa skop tu? Saya buat yang kalau yang sebelum ni saya pernah ikut doktor punya kelas kan. So saya buat lah kalau macam contoh computing model tajuk dia contohlah computing model of entrepreneur intention. So saya punya scope, saya ikut scope yang kan dalam kita punya abstract tu kan dia ada tulis kat bawah tu scope. Saya ambil N2. Copy paste N2 je. Contoh dia macam TPB ke SEE ke entrepreneur intention ke, maknanya dia punya keyword. Two keywords. Alright. Ha, itu yang tu kalau kerja nak buat juga. Ha, memang kalau ikut template saya yang awal-awal saya buat tu 64. Bayangkan kita bincang ni ada 64. Tapi saya rasa macam ya tak semestinya semua orang kena sedetail itu kan. Jadi termasuk 64 tu lepas tajuk ni saya letak keyword. Mungkin kat situ ada keyword. Jadi saya rasa keyword tak perlu kot. Saya keluarkan lepas tu gantikan dengan scope lah. Gantikan scope. Okay. Ikutkan saya ni pun sebenarnya you all boleh betulkan. Sebenarnya seelok skop ni lepas objektif. Biasanya kita susun ikut kita punya standard lah kan. Ada orang tambah tau. Yang ni pandangan saya lah. Kalau tanya saya, kalau tak saya buat. Kalau tanya saya, saya buat. Sebab tu saya nak bincang hari ni dengan grup cohort ni lain sikit. Tak sama dengan perbincangan saya yang lain sebab tak study detail ni. Okay. Kita hold sekejap dekat skop. Kita cuba berbatas balik dekat bab satu. Rasa-rasanya lah yang you all tengah nak study berkaitan dengan latar belakang dengan penyataan masalah. You rasa perlu tak? Komen lah. You rasa perlu tak kita kena ada kolom untuk latar belakang dan penyataan masalah? Record sequence bab satu. Rasa perlu tak letak research background dengan penyataan masalah? Kalau saya letak. Perlu ke? Yes, correct. Cuma itulah saya buat di 26 ni sebab untuk kelas-kelas lain lah, kelas-kelas hari, kelas-kelas kejap. Sebab perlukan penjelasan. Mungkin orang kata saya ingat ada. Baik tak payahlah buat Excel ni kalau semua benda nak kena masuk. Tapi kalau tanya saya, kita masukkan dalam latar belakang kajian ataupun penyataan masalah tu, janganlah tulis detail. Jadi explain keywords. Jadi bila dekat baca latar belakang tu, mungkin dia katalah, dia ada highlight SDG lah. Jadi kita tulis SDG. Okay, kalau dalam penyataan masalah kita kan dah buat kita punya template itu penyataan masalah. Kena dapatkan alignkan poin-poin tu. Saya rasa pada pandangan saya lah, saya nak baca orang punya artikel supaya dengan baca problem statement dia dapatkan idea. Oh, problem statement dia buat gap ni ya. Ha, kan? Ataupun kalau kata kalian ada saya jumpa juga lah yang ni kat overseas. Dia tak tulis problem statement, dia tulis research gap. Apa research gap dia? Jadi kalau tanya saya lah, you all boleh tambah. Macam mana nak tambah? Pergi dekat Ash ni, lepas tu you klikkan insert. Macam ni lah. Ni insert lah. Kalau saya putar balik, pergi dekat sini, kemudian kita insert lah. Klik pada Ash ni, insert. So kita akan insert apa tadi? Research, background. Okay kan? Research, background. Okay, background ni kalau kata takut nanti kita kata kat sini, kita kata kat sini adalah mungkin dah kita dah tak mengenai main issues. Kita cuma masukkan main issues lah. Maksudnya kan, tak jadi banyak sangat pula latar belakang kita. Kan, research background kita letakkan main issues saja. Kan? Maksudlah, apa contoh main issues? Kalau ada orang tengok di cerita, dia ada kaitkan dengan national, contohlah, national automotive policy. Kan? Dia ada kaitkan dengan National Automotive Policy lah. Oh, katalah you buat automotive.
Oh, dia kata ke National Automotive Policy lah. Contohlah. Tapi dalam kes ni kita ambil lah. IFAR ni buat asas pendidikan lah. Jadi tukarlah. Dia bukan dia buat National Education Policy. Kan? Okay. National Education Policy. Maksud saya, memang kita tahu kita ada bahagian belakang polisi tadi. Tapi dalam latar belakang dia dikaitkan apa? Okey, dia kaitkan macam kita bincang itu kan. Dia kaitkan dengan KEGA nombor 6 contoh je. KEGA, saya pula lupa dah nombor berapa ini. Kalau korang je lah, nombor 6. Jadi, dalam analysis background tu, apa yang main issue yang dia letak? Jadi, mungkin kat sini kita tengok. Katakan you sort nanti kan, mana yang topik yang lebih kurang nanti. Jadi, you dapat tengok. Oh, jadi, orang lain buat National Education Policy, ada yang buat KEGA, orang lain pakai UNESCO, ada orang pakai ini. Jadi, bila you sort nanti, you akan nampak, okay. Jadi, you lebih baik lah. You lebih baik daripada orang lain punya research background sebab you blendkan semua. Jadi research background ni, kita tengok dekat artikel. Bukan mencatat semua benda. You punya konsep. Yang metrik ni yang faham kita je. Kita nak beritahu, aku nak baca research background dia. Perkara-perkara yang penting yang ditulis dalam research background tu mencetuskan idea kepada kita. Mencetuskan idea kepada kita. Jadi supaya kita pun dapat tulis research background sebaik dia ataupun lebih baik daripada dia. Jadi yang tu kita kena letak lah. Kalau tidak nanti apa saja yang tulis dalam research background tu nanti you key in. Jadi terlalu panjang pula. Contohlah you katakan, menurut AIFA telah membangkitkan isu dalam kajiannya tentang, nampak tak, membangkitkan isu atau kata mengaitkan. Jadi research background tu adalah isu. Okay. Kemudian kita tambah lagi satu lagi, kita ada apa? Pernyataan insert. Okay. Kita punya, sorry. Tak sebenarnya. Kita punya pernyataan masalah. Ini bahasa Melayu sebenarnya. Latar belakang. Alah, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu kan. Latar belakang. Okay. Ini adalah kita punya pernyataan masalah. Berita masalah ataupun kadang-kadang orang nak letak kan, ni nama dia kelompongan gadget kan. Latar belakang saya boleh tanya sikit, apa dia boleh mencelah atau boleh disediakan, nak tanya, kita nak isi sheet ini sheet B ya. Jadi kaitan itu kita masa menulis untuk kita simpan, bila kita baca jurnal kita akan isi ini. Okay, betul. Adakah untuk setiap bab ke ataupun macam manakah? Dan apa satu, kaitan satu, dengan satu sheet? Satu artikel satu. Satu buku satu. Tapi kalau okay, you baca buku yang, perasan tak? Ada tak you baca buku yang panggil konsep dia book chapter? Maksudnya dalam buku tu ada 10 bab, 10 bab ada 10 penulis. Itu lain. Jadi boleh buat 10. You baca satu buku je, tapi buku tu adalah koleksi 10 kajian. Maksudnya ada 10 chapter. Jadi you bolehlah buat 10. Tapi kalau satu buku saja, satu penulis, kan? Jadi cuma ada satu je. Siapa nama penulis buku tu, you kena ceritakan keseluruhan buku tu lah. Sebab tu kat sini nampak lebihkan kepada motif kita. Jadi kalau katakan buku tu cerita macam-macam, tapi mungkin ada buku tu tak cerita langsung dalam bidang kita. Jadi kita cuma laporkan yang berkaitan dengan subtopik, macam universal laporan pendidikan, plan perancangan nasional tu. Dia mungkin bincang semua macam-macam, tapi you tak bolehlah ambil semua, you ambil yang bahagian yang kita yang nak keterkaitan dalam bidang kajian kita saja. Kan? Kalau tidak nanti kalau ambil laporan annual report nak letak macam-macam lah annual report tu cerita. Jadi kita just masukkan apa yang ada keterkaitan dengan kajian kita saja. Sebab kita nak jadikan template ni manfaat lah. Tapi kalau tulis artikel jurnal, biasanya dia lebih fokus lah. Okay, menjawab tak soalan saya tu? Menjawab tak soalan you tanya tu? Ini maksudnya kita baca jurnal yang berkaitan dengan kajian kita. Yeah. Cuma adakah mengikut bab ke ataupun tak perlu mengikut bab? Bab tu macam mana tak masuknya? Bab satu lain, bab dua lain gitu? Maksudnya nak gunakan sheet ni, bab satu lain sheet, bab
Tak, tak, dia semua, keseluruhan semua. Gitu. Ni keseluruhan, ni panjang lagi ni. Kita ni baru masuk bab satu ni. Dia ni, bab dua, nampak ni. Ni bab tiga, ni bab empat. Habis. Okey. Dia, kita baru sampai dekat sini baru. Kita baru, kita bincang tadi, sesuai tak sesuai you masuk latar belakang dengan penyataan masalah. Kita sampai kat sini lah. Kalau saya lah, saya suka penyataan masalah ni. Okay, beza. Oh, nampak macam saya buat banyak. Tapi sebenarnya saya nak ringkaskan. Saya tak nak terlalu banyak-banyak. Macam ni saya ringkas-ringkas je. Jadi saya nak cuma, oh, latar belakang dia kaitkan National Education Policy ya. Oh, dia boleh buat, kenapa aku tak boleh nak buat? Macam itulah. Dapatkan idea. Okay, saya tengok dekat bahagian chat ada banyak soalan. Saya nak respon dulu. Okay. Dia macam soalan ni, macam Syuhadah kata, saya punya konsep, kalau boleh, kalau saya dah rekod, saya nak simpan artikel jurnal tu. Yelah kan, kita dah buat. You bayangkan, praktikal tak praktikal, kita dah baca artikel, kita dah letak dalam Excel, dah kita baca artikel balik. Kalau tanya saya, dah memanglah boleh baca balik kat artikel, tapi buat apa you rekod dekat Excel tapi you masih lagi baca dekat artikel? Mungkinlah nak baca balik artikel tu, mungkin ada benda yang seronok nak tengok gaya dia penulis, betul. Tapi tujuan kita nak kat sini supaya sebahagian besar daripada artikel tu kita dah rekodkan perkara-perkara penting dia. Jadi kita tak naklah nanti bila you buat terlalu ringkas dekat Excel ni, menyebabkan penyudahnya baca balik full artikel penuh ni. Orang kata banyaknya nak kena rekod. Memanglah nampak banyak. Kalau kata tengok kat sini nampak macam banyak. Tapi kalau you lepas baca, terus rekod, masa itu lagi ingatan kita tengah kuat. Apa yang kita baca kita faham. Jadi lepas tu jangan tunggu besok. Tak, you terus buat time tu. Supaya apa yang you faham ketika tu, bila you tulis balik dalam dalam columns ni, ibarat macam dua kali faham. Kan macam kita dulu kan, zaman kita belajar dulu, lepas kita belajar, kita tulis. Orang perempuan suka buat nota, orang lelaki mungkinlah dia sombong nak buat nota, tak nak kan. Jadi tapi sebenarnya untungnya orang perempuan ketika dulu, bila dia salin nota balik, nota ringkas dan sebagainya, dia dua kali faham. Jadi konsep itu sama lah sekarang ni, bila you dah baca, faham. Ni saya, pengalaman peribadi saya, bila saya baca, kemudian saya letak kat factors, saya ingat saya dah faham lah. Tapi bila tengah tayar dia, tadi artikel tadi, dia ada cakap tak pasal teori? Contohnya, tadi kita baca tu tak pasal. Check balik, adalah pasal teori. Kenapalah aku tadi tak nampak? Jadi contohnya, tu kelebihan dia. Macam check and balance balik tau. Dia check and balance balik. Dengan gunakan template ni, kita dapat tengok, oh, apa yang kekurangan yang ada dalam artikel kita baca tadi. Mungkin kita skip ke. Rupanya bila kita buat macam ni, kita nampak ada perkara penting. Jadi itu kelebihan dia lah. Dan ingat apa saya nak kata, kalaulah you dah buat dalam Excel ni, kemudian you baca juga dekat artikel tu balik, dalam keadaan-keadaan yang macam tak refer lah Excel ni, baik tak payah buat Excel. Kalau kita sekarang niat, aku nak baca, aku takut aku lupa, dan aku nak double-double kali faham, aku rekodkan benda ni, aku nak kena rekod sebaik mungkin, tapi dalam bentuk ringkasan, supaya tak jadi macam, kalau you buat detail dah macam artikel pula dalam ni, ringkasan. Tapi ringkasan perkara-perkara yang penting. Ini kita nak bincang hari ni. Isu hari ni, kenapa kita saya buka kat template, lagi-lagi dekat database ni, supaya you all tahu apa nak tulis. Macam minggu lepas nampak, oh, senangnya nanti nak buat. Saya yakin siapa yang dah buat, ramai yang minggu lepas yang PM saya. Dia kata, yang nak buat ni macam mana kan. Jadi, saya kata tak apa, pelan-pelan. Kita rest dulu minggu ni, fokus pada yang saya nak buat Viber tu. Nanti minggu ni saya nak jelaskan satu persatu. Kan? Okay, template ni memandu untuk saya menjadi teliti dan sistematik dalam baca artikel, betul. Tapi Malinda, tak semua orang boleh lagi. Tak boleh, maksudnya sekarang ni, kita ni baru belajar dalam bab 2 tau. Jadi kita tak belajar lagi dalam bab 3. Dalam template ni, yang saya nak ajar kat sini adalah bukan hanya bab 2. Kita hari ni belajar bab 3 juga nanti sebenarnya. Kenapa? You kena tahu, oh, apa tu sample, apa tu populasi kan? Bila orang kata, saya kata size sample, you tak belajar lagi bab 3, jadi sample ni apa? Jadi hari ni macam saya kena ajar juga bab 3, bab 4, bab 5. Bukanlah saya nak ajar macam kita punya cohort satu hari tu, tak. Jadi maksudnya you faham juga hari ni nak key in. Dan hari ni minta respon jugalah. Ada macam-macam bidang ni. Bidang sejarah, bidang bahasa Melayu, bidang sains komputer, bidang environmental, ada yang bidang engineering, and ada yang bidang management.
mungkin yang kita punya template ni pun ada part yang kena deduct, ada part yang kena tambah. Ha, jadi tu normal lah. Ha, tapi cuma siapa yang ada kat dalam ni, kalau rasa nak deduct dan tambah, respon dulu. Ha, jangan buat keputusan sendiri lah. Ini tujuan kohort supaya kita nak bincang sama ada kita nak tentukan kesesuaian dia. Okay? Okay. Betul, kemudian, yes, yes, saya. Okay, saya dah buat dah benda ni juga kan. Cumanya saya ada masalah sikit kat dalam pelotak saya ni. Saya tak reti nak melonggokkan dalam satu tempat. Tapi saya still guna dalam satu file ni. Cuma master list tu saya asing-asingkan ikut saya punya framework. Macam contoh kan, saya ada beberapa framework lah. Macam contoh saya ada entrepreneur intention, entrepreneur act. Lepas tu saya ada credibility dengan lagi satu saya ada yang macam introduction. So saya pecahkan kepada tiga. Master tiga template. Saya ada tiga lah. Tak, ni kena ingat yang kita buat sekarang ni master list. Ah, yelah, tapi master list tu saya pecah-pecahkan sebab saya macam tak boleh kalau dia dilonggokkan dalam satu tu. Nanti akan ada masalah ke in the future bila nak menggunakan benda tu. Tapi saya rasa macam lebih teratur kalau saya asingkan kepada macam entrepreneur satu part, lepas tu credibility satu part. Kenapa tu. Kenapa you tak, kalau macam tu, you tambah satu lagi column macam ni kat sebelah scope ni, okay. You letak je, kalau saya lah, saya letak je macam ni, saya insert je, saya kategori kan, katalah saya tak tahu nama apa, saya letak kategori. Saya letaklah kategori ni keusahawanan ke apa, nanti you sort je lah. Okeylah. You sort je kan. Jadi bila you nak tengok pasal entrepreneur, you sort je, dia akan keluarkan entrepreneur. Yang ni akan keluar yang entrepreneur je. Saya rasa macam ini namanya database. Maksudnya kalau you kata tadi ada banyak, you pecahkan kategori itu. Nanti masa key in paper ni, kategori keusahawanan ni kategori apa. Okey, okey. Nanti saya gabung kembali sebab tak adalah banyak sangat satu tu. Okey. Sebab saya suka macam kita jadikan sebab dia ada master list. Nama dia master list macam kalau katalah pelajar kan, saya mengajar kat sekolah, saya tahu cik ada step-step sini, cikgu sekolah kan, takkan saya kata kehadiran pelajar ikut bulan dia lahir kan. Ni kenapa ada banyak ni, ni pelajar-pelajar yang lahir bulan 1, ni lahir bulan 2. Mak ayah orang kata banyaknya kau punya sheet ni, banyaknya kau punya report dia, kenapa kau tak sort je? Kau masuk je ke, nanti kalau kau nak siapa yang murid yang lahir bulan Januari, kau sort je lah bulan. Nanti dia akan susun lah ikut Januari. Kan contoh dia kan. Jadi nama dia sebab saya bukan kata saya tak setuju. Saya okey je. Itu ikut kesesuaian masing-masing. Okay, kita nampak macam kenapa dia buat macam tu. Tapi kalau tuan punya badan dia rasa selesa nak buat, dia boleh buat. Cuma saya nak betulkan, sikit nak bagi cadangan, kalau you rasa nak tambah satu kategori ataupun skop sebenarnya. Dan kalau kata-kata jenis skop ni ada dua jenis lah, skop A dengan skop B. Okay, skop A ni lebih kepada apa, skop B ni kepada apa. Ini kesesuaian masing-masing lah. Sebab apa nanti kita nak cari balik. Yang paling penting guna Excel, guna sistematik. You nak cari balik. Memanglah saya tak tulis pun kategori, tapi you letak kategori sebab you senang nanti bila nak cari, senang. Kan? Dia satu lagi macam konteks yang dia special tau, dia ada unik. Ada kawan saya dia letak kat sini unik. Sebab dengan apa kan, dia dalam kepala dia, aku kenal artikel dia sebab unik tu. Unik tu dia seorang je boleh faham. Sebab dia kata apa, unik ni dia ada benda tu. Jadi dia letak. Jadi bila dia nak sort nanti, aku itu artikel aku sebab ada benda ni. Jadi aku nak tengok. Contohlah, dia ada trademark. Sebab dia nak tengok artikel ni, bila dia baca artikel tu sebab dia buat trademark. Jadi itu aku ada baca artikel tu dia buat pasal trademark. Jadi dia tahu, dia cari unik tu. Kalau tak ada, end lah. Kan? Kadang-kadang you baca satu artikel tu, kadang-kadang dia ada benda yang pelik. Unik ni dia jadi pelik juga. Satu kajian tu yang mana dia boleh buat pelik tu dekat bahagian unit analisis. Contoh dia. Ataupun dia ada buat benda-benda yang dia ni memang rare lah. Dia ada benda unik-unik lah. Jadi ada kawan saya dia tak unik. Dalam dia bukan tujuan apa. Tujuan dia buka database ni bila dia ingat dalam kepala ke, aku jumpa lah ada orang buat artikel itu memang sempoi habis lah. Jadi contohlah dia nampak kan, contohnya macam mana dia buat diagram bab satu. Contoh dalam artikel ni, dia ada buat satu benda yang unik tau. Dia maksudnya dia ringkaskan semua yang komponen dalam bab satu dalam bentuk satu diagram. Jadi you tak nak hilang momen tu, kena tambah satu lagi unik. Sebab macam nak check bahawa ada satu perkara yang you ada yang you mengingatkan dia. Dia bukan berkaitan latar belakang, dia bukan berkaitan dengan penyelesaian masalah, dia bukan berkaitan dengan objektif, bukan method, bukan dapatan, tapi ada dalam artikel tu
ada sesuatu yang kita boleh apply nanti. Ada yang buat unit kategori dan sebagainya. Jadi jadikan database ni sebagai platform untuk kita juga, platform untuk kita juga untuk supaya akan sentiasa ingat. Macam saya lah kan. Weh, aku itu nampak orang tu buat research design, lawa lah dia buat research design. Simple. Tapi artikel mana satu nampak tak? Artikel yang mana satu jadi kita jam lah. Jadi sebab tu kena ada juga benda-benda macam unik, macam tadi yang tanya soalan kategori. Tu boleh Cuma tu nanti saya bincang. Ini saya delete dulu. Sebab saya rasa yang perkara tu nanti perkara kosmetik. Kosmetik nanti baru kita masukkan. Apa lagi perkara-perkara lain yang you nak masukkan dalam kajian supaya bila you nak cari artikel tu dah tahu dah. Ni kat mana dan sebagainya. Okey. Okey, kita patah balik dekat penyataan masalah. Ingat ni penyataan masalah. Penyataan masalah ni boleh jadi apa-apalah, sama ada dalam sound negatif atau sound positif. Jadi begitu juga dengan research gap. Jadi bila you baca artikel tu, kadang-kadang artikel agak mudah kan. Biasanya dalam artikel dalam mudah, biasanya penyataan masalah dalam satu ayat. Satu ayat, dua ayat. Jadi dia tak macam kita punya tesis. Tesis kita mungkin dua perenggan, tiga perenggan. Tapi dia mungkin, jadi dia kalau dalam tesis dia tiga perenggan, dia jadi kat sini mungkin dalam dua ayat atau satu ayat saja. Jadi kita boleh ambil lah penyataan masalah. Sakat mana yang boleh faham. Janganlah buat keyword, rengkas sangat keyword tu. Dia buat keyword dia. Tapi lelah mudah dia tak faham. Dia tak faham. Jadi tak apa, pelan-pelan kita pun nak buat. Jadi penyataan masalah tu as long ringkas tapi faham. Ni ada juga letak nanti kan. Apa benda aku letak ni tu penyataan masalah tak faham dah kan. Jadi buka balik artikel. Tak apalah, bagi saya untuk sebulan pertama tu logik lah. Nak refer artikel balik sebab kita baru nak belajar matrix ni. Jadi dalam kes ni letaklah penyataan masalah. Contohlah penyataan masalah kat sini. Penyataan masalah kat sini tajuk dia secara kereka je lah. Kreator pelajar PhD dalam mencapai JOTI. Jadi penyataan masalah dia, dia kata katalah kan, saya letak gap lah. Tiada kajian empirical dalam JOT ataupun dalam kerja mungkin dalam JOT pelajar ataupun dalam karakter JOT. Tak payah sebut pelajar pun tak apa sebab kita tahu dalam kajian ni memang memang ni dia sendiri cakap, Aifah cakap kenapa dia nak buat tajuk ni sebab tak ada kajian empirikal dalam karakter JOT tu. Kan, bukan penyataan masalah kita penyataan masalah si Aifah tu. Jadi apa nak dekat kat sini? Okey. Oh, dia patutlah dia orang pertama. Dia sebab dia kata tiada ataupun terhad kajian empirikal dalam ni. Okey. Okey, boleh setakat ni okey semua Setakat ni okey semua saya nak tengok bagi chatting dekat ada soalan. Apa akan boleh jadi duplikat tak artikel yang sama kalau pecuk keluarkan macam saya? Betul. Dia akan keluar duplikat lah kalau kita dah baca Aifah, Kemudian kita pergi in lagi Aifah. Sebab tu penting. Saya peringkat ni sebenarnya saya susun ikut abjad Aifah, Bibiana dan sebagainya kan. Jadi saya nak key in, katalah nama dia Ali. Saya nak buat Ali lah sekarang ni. Saya sebelum tu saya perasan dia tengok lah, oh Ali aku tak buat lagi. Macam tu lah. Jadi macam very basic thing lah. Sebelum you nak key in, you tengok lah balik check this ni. Sebab tu saya macam tanya soalan tadi tu, kenapa saya nak jadikan dalam satu database saja supaya kita tak adalah berlaku baca dua kali. Tapi kalau baca dua kali, contohlah kan, kalau Excel ni, kalau kata you type Aifah, dia keluar tau. Sini, nampak? Saya nak type Aifah, keluar. Aku Aifah dah buat lah. Contoh dah kan. Jadi Excel ni memang sistematik macam tu. Jadi kita nak buat Aifah, Aifah dah buat dah. Tebul pula. Jadi dia tahu, kata saya nak buat Bibiana. Dah buat. Jadi kelebihan Excel tu lah. Yang benda-benda simple macam ni, dia dapat detect. Jadi tak mungkin lah, tak berlaku. Ataupun you pakai Excel version yang lama ke dan sebagainya, biasanya kita akan automatik, kita akan normal kan. Bila bila nak cite Ali, tengok balik atas huruf A, tak ada lagi. Betul lah, kena buat. Kadang-kadang dah buat tapi lupa sebab you tak save. Ni yang tak save ni, marah ni kan. Tengah-tengah buat-buat tak save. Lepas tu ialah komputer ada problem, kena format, hilang, menangis. Menangis tu lain macam tu. Menangis tu memang saya tak tahu nak kata apa. Macam katalah, kalau kita ambil cerita je lah, jadikan cerita, bukan kita lah, jadikan cerita je.
Tiba-tiba Excel kita dah buat dekat 400, tiba-tiba hilang. Tak tahu nak kata apa. Tak tahu nak kata apa lah. Sebab dia punya nilai 400 tu tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Ha, dia macam tu lah. Dia tak sama tau. Dia tak sama kalau tanya saya, kita buat sendiri dengan orang lain buat. You boleh upah je saya buat untuk Aifa. Tak sama dengan apa yang you buat. You punya rasa tu lain. Sebab kita baca, kita faham, kita pindah. Kalau you serahkan saya yang buat, mungkin saya punya konteks, saya tak tahu darjah kepentingan artikel itu kepada diri you. Tak tahu. Saya anggap baca artikel Aifa ni, saya key in yang ikut perspektif saya. Mungkin saya tak letakkan betapa pentingnya artikel ni. Jadi saya ambil singkat ringkas. Jadi bila you terima saya punya yang ni, mungkin you rasa, oh, aku kena baca lagi sekali. Contohnya, kalau ada dululah, satu masa dulu, memang kita ada outsource benda ni orang buat untuk projek-projek research grant lah. Jadi, selalu orang yang terima kita punya artikel tu kata-kata, aku ada part aku tak faham tau. Aku kata, memanglah kau tak akan faham selagi kau tak baca artikel tu. Sebab tu kita orang bagi satu folder, kalau dalam ni template ni ada 500, kita bagi soft copy 500 tu. Supaya you all kena baca. Jadi memang beza. Tapi kalau saya yang membaca artikel dan saya yang buat benda ni, saya faham. Sebab saya yang buat. Saya je yang buat. Ha, jadi kelebihan memang terletak. Siapa yang buat sendiri, memang itu kelebihan dia lah. Ha, jadi, ya saya. Assalamualaikum Doktor. Saya minta maaf mencelah. Apa ni, saya ingat saya faham. Tapi kan bila dah banyak kali Doktor sebut pasal empirical research tu, actually apa yang dimaksudkan dengan empirical research tu? Sebab empirical tu maksudnya kajian yang ada dapatan. Kajian yang dah ada dapatan. Maksudnya yang dah complete lah, konkret. Yang bukan complete. Kalau kajian yang bukan empirical, dia cuma review je. Dia tak ada bukti penyelidikan. So empirical ni maksudnya satu kajian yang ada pembuktian penyelidikan, yang ada dapatan, iaitu sebelum dapatan tu ada analisis dia. Boleh Doktor bagi contoh tak? Sorry. Contoh laporan dalam pendidikan nasional. Itu cuma dia tunjukkan finding tapi bukan based pada penyelidikan. Ada proof, tak ada proof. Tapi kalau kajian ni, kajian ni menggunakan metodologi dengan gunakan data ni, dengan menganalisis data menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan, iaitu kurang daripada 0.05. Itu data empirical. Okay. Right. Okay, faham. Jadi empirical ni biasanya orang kuali ke? You orang kuanti ke orang kuali? I mix method tapi berat kepada kuali. Orang kuali tak sebut empirical. Okay, alright. Orang kuali memang tak sebut empirical, dia sebut finding lah. Okay. Finding lah. Maksudnya empirical ni bahasa lain adalah finding. Okay, tapi kita panggil paling tepat research finding. Ada kan sebenarnya kau banyak-banyak konsep review paper, mana ada empirical. Okay, orang tu cakap dalam dia review dalam literature review, macam SLR. SLR review, dia cakap punya terhad, itu gap dan sebagainya. Tapi tidak dibuktikan dalam bentuk empirical research ataupun tidak dibuktikan dengan dapatan penyelidikan. Okay, clear. Alright. Thank you. Okay. Alright. Kemudian, okay, penyataan masalah. Kita nak pergi. Okay, scope ni. Ada yang kata scope ni mungkin J ni, scope ni mungkin boleh pindah lah. Kalau tanya saya pun, kalau kita nak ikut susunan dalam kita punya apa? Susunan untuk, boleh tak kalau macam hari ni, kalau minta permission you all lah, mungkin ada yang rasa macam. Tapi yang tanya soalan tu, saya rasa you all setuju lah. Yang tak tanya soalan tu, mungkin rasa macam dia dah advance. Mungkin rasa macam saya terlalu slow hari ni. Apa yang saya nak bincang hari ni lah, saya nak revise apa yang saya punya dalam template ni supaya semua orang dapat. Nanti template ni je saya share balik semula. Yang you bagi tu dengan hari ni mungkin beza sikit lah. Saya akan tambah sikit. Okay. Lepas penyataan masalah apa? Okay. Ni saya nak cut J ni. J ni pergi dekat sini lah. Okay, punya kat sini. Okay, lepas penyataan masalah, objektif. Okay, kenapa saya letak kat sini objektif, persoalan kajian dengan hipotesis? Tertinggal S pula. Okay. Adakah kita nak buat asing-asing? Saya rasa objektif dengan persoalan tak perlu asing kot. Saya rasa lah pandangan saya. Kalau orang dalam bidang sains sosial, dia suka research question, letak research question. Tapi kalau dia rasa dia macam dia biasa dalam bidang saintifik, biasa sebut objektif saja. Tapi bagi bidang kualitatif, mungkin ada hipotesis. Mungkin. Jadi, mungkin pada pandangan saya, ada orang dia nak kena letak juga.
Sebab bagi dia hipotesis sangat penting. Jadi tambahlah hipotesis kat sini. Kan? Ha, ini maksudnya tak tailah kat sini. Ha, mungkin dia dia tak ada hipotesis, dia pindah macam ni. Kan? Ha, jadi yang ni yang nak cerita sebab saya hipotesis ni bab 2 bab 3. Ah tinggallah, cuma saya kata dalam dalam kebanyakan dalam kajian ni dia better duduk sebelah-sebelah. Nak nak faham. Oh hipotesis ni, hipotesis macam ni. Ha, walaupun hipotesis tu duduk dekat bab 2 atau bab 3, tapi saya rasa dengan dia bila kita nak buat alignment, ha, nampak tak? Kita boleh buat alignment kat sini, nampak tak? Ha, ni alignment dia lah. Tak payahlah kita compare, cuma kita nak faham. Oh, dia dapat alignment ni macam ni, nampak tak? Dia sekali jalan je nampak di latar belakang, dia ada masalah objektif dengan hipotesis. Nampak yang ni. Jadi hipotesis kat sini pulanglah. Ada yang nak pakai H1, H2 ataupun H dia atau ambil statement dia, kan? Kalau dia ada dua hipotesis ke tiga hipotesis, letak kat sini. Kan kan? Ha, jadi ada H1 dia, H1, ha, dia kata H1 ada, ha, H2, sorry, H1, ha, jadi kena letaklah. Okay. H2, sorry, di Excel ni dia tak boleh enter, ha, H2, ha, apa dia pula, hmm. Okay. Okay. Sekejap eh, keluar ke tepi ya. Okay, macam itulah lebih kurang, eh? H1, H2 dan sebagainya. Okay, jadi jika perlu, ha, kalau tak perlu tak payahlah, tak payahlah. Ha, okay, dalam bab satu lagi apa ada? Kepentingan kajian, kepentingan kajian nak cerita tak? Ini pandangan pandangan masing-masing lah. Eh? Okay, dalam ada saya tengok dekat bahagian chatting sekejap ya. Eh? Untuk bahagian objektif dan persoalan kajian ni perlu letak tak semua objektif atau rumusan objektif saja? Kadang-kadang ada kajian yang sampai berbelas objektif ni. Okay, terima kasih Salih. Okay, macam saya, saya cakap terus terang lah macam saya. Okay, saya bergantung kepada susunan saya. Okay, kalau kalau katakanlah memang saya ambil objektif ni, padahal ada banyak objektif. Tapi saya ambil yang nombor ni je sebab ni je ada kaitan dengan kajian saya. Tapi kalau yang semua dalam artikel tu, walaupun 10, tapi 10 tu semua ada kaitan dengan kajian saya, kena letaklah 10-10 tu. Ha, ada kaitan, maksudnya ada kaitan, memang ada kaitan. Ha, kita memang betul-betul berpandukan artikel tu sebab memang hampir kesemuanya kat situ. Jadi wajar you masukkan semua. Tapi kalau katakan tak, cuma daripada 10 tu cuma satu je, letak satu je. Letak satu je lah. Ha, nanti tak apalah kat bab ni nanti you buat remarks lah. Sebab tu kat bahagian ni ada remarks. Nampak tak kat sini? Nanti remark lah kat sini you tulis bahawa kajian ini, kata kajian ini ada 10 objektif. And hanya pilih satu berkaitan sahaja. Ha, contohlah saya buat macam ni. Ha, jadi ada sebab tu tujuan tujuan remark ni. Kan? Ha, jadi take note lah. Ha, jangan tak take note. Ha, nanti oh kajian ni ada 10 objektif iaitu. Eja salah eja. Objektif. Oh, aku nak kena tengok balik lah ni. Ha, kan? Tiba-tiba supervisor suruh tukar topik lah apalah kan. Jadi kita dah take note bahawa kat sini ada 10. Itu merujuk pada soalan tadilah. Kalau tanya saya, of course kita kena ambil yang related dengan kajian saja. Yang selebih itu mungkin tak perlu. Nah, tapi you kena isi dekat bahagian remarks lah supaya you nak, dah beritahu bahawa kajian ni ada 10 objektif tapi hanya dibincangkan satu saja. Okay. Soalan saya nak tanya ni. Perlu tak letak kepentingan kajian dan limitasi? Kan dalam bab satu antara bahagian yang penting juga adalah kepentingan kajian dengan limitation. Okay, untuk pengetahuan semua, tak banyak tau dalam artikel, dalam artikel dia cerita kepentingan dan limitasi. Kita cerita artikel kan, bukan thesis kan, artikel. Sebab biasanya artikel akan cerita kepentingan dan limitasi tu dalam bahagian contribution. Dalam dalam ni, jadi kalau tanya saya, boleh juga nak buat kepentingan dan limitasi tapi sebenarnya benda tu nanti boleh letak dekat bahagian ni, kita boleh tambah nanti kat sini lah. Ni kalau justifikasi dapatan, cadangan kat sini lah. Cadangan ni boleh pecah tiga cadangan ni. Cadangan dari segi contribution, aku boleh tambah contribution. Saya pun dah letak contribution kat sini. Kita boleh tambah contribution. Cuma tu lah pandangan masing-masing. Yang penting kat sini lah. Kalau tanya saya ni, ni template you all nanti. Pandai-pandai lah you nak tambah kan. Ni template kita kan. Jadi kalau tanya saya, kalau saya nampak kurang, kurangkan kata tak penting.
kurang penting, saya letak kepentingan dan limitasi. Tapi tengok tanya you all lah, sama ada penting ke tak penting, saya tengok bagian chatting. Perlu, semua kata perlu. Kepentingan kajian perlu. Jadi kalau perlu, tambah je lah. Tambah je lah. Tambah kat sini, kita tambah lagi kat sini. Insert. Tak kisah, ni kita nak buat. Letaklah kepentingan kajian. Ingat lagi tak kepentingan kajian kita cerita apa? Kalau you masih ingat lah. And saya cerita kepentingan kajian dalam baru minggu keempat, takkan lupa dah. Kita baru sebulan je. Kepentingan kajian ada sudut theoretical. Ingat lagi tak? Methodological. Saya sudut tadi lah, dah faham kan empirical apa kan? Sebut empirical dengan practical. Buatlah macam ni. Kan? Jadi bila nanti kalau you nak jawab kat sini, okay, you kata okay, dia memberi kepentingan kajian dari sudut teori. Nanti teori tu you ceritalah teori apa. Apa dia pun ada buat dalam bentuk metodologi apa. Jadi bila you buat macam ni, kita tahu lah OT untuk theoretical, M untuk methodological. Ringkas dia. Jadi rupanya dalam kajian ni cuma membincangkan kepentingan kajian dari sudut theoretical dengan methodological. Tapi ingat apa yang bila you buat kepentingan kajian dengan siap-siaplah dengan bagian limitasi ni, kadang-kadang tak disebut. Kadang-kadang tak disebut dalam artikel. Itu yang saya nak beritahu, kadang-kadang dia tak sebut. Jangan you buat pula. Dia, kita ambil, kalau siapa yang buat kepentingan kajian ni, katakanlah dia tengok dekat, biasanya sebelum masuk literature review, betul tak? Kalau ikut susunan dia dalam artikel, dia sepatutnya berada dalam bahagian introduction yang tak ada dalam bahagian yang belum masuk dekat literature review. Tiba-tiba you buat kepentingan kajian ni, you ambil dekat bahagian conclusion. You dah tersilap dah sebenarnya. Kalau dekat conclusion, nanti kita masuk kat sini sebenarnya. Okay, kita boleh letak kat sini lah. Ini maksudnya kat cadangan kajian akan datang tu, saya tambah kat sini dulu. Saya tambah satu lagi insert. So kat sini adalah sumbangan kajian. Kemudian saya tambah lagi kat sini adalah insert limitasi kajian. Okay. Ini dekat bab 5. Ini dekat bab 5. Tapi yang kita nak bincang sekarang ni kat sini. Sekejap, saya nak tambah sikit lah kat sini. Tambah tak kat atas. Insert in above. Ni nak tambah insert in above. Apa nanti dulu lah. Okay. Alright. Kita dekat sini. Kita kat sini. Ini kena faham lah. Kepentingan kajian dan limitasi ni merujukkan kepada kita punya bab 1. Ni masih lagi dalam bab 1. Dalam artikel jurnal tu, yang kalau dalam thesis tak ada masalah. You refer thesis, okay. Bila you refer artikel jurnal, memang cakap terus terang, tak ramai yang letak bahagian kepentingan dan limitasi. Kalau ada, tak ada sudah. Kalau tak ada, letak end je. Okay. Okay, kepentingan kajian macam ni lah. Kalau limitasi tadi apa? Ingat tak limitasi minggu lepas? Bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. So dia dalam limitasi ada 2 je. Dari sudut teori dengan metodologi. Dia ada TM je. Dia ada aspek teoretikal. Dan keluar pula trademark kat sini. Dia tak boleh trademark kat sini. Limitasi dalam konteks T dengan M. Tak, TM kan jadi trademark pula. Okay. Jadi apa? Theoretical dengan metodologi je. Okay. Alright. Definisi operasi perlu? Tak boleh. Tak perlulah kan. Kalau kira dah perlu, semua part kita letak kan. Definisi operasi. Tak perlu kot. Lagi apa dekat bab 1 penting? Ada tak bab 1 nampak penting? And ni ada scope lah ni. Sepatutnya scope and limitasi. Tapi saya letak kat sini lah. Scope. Dia dapatlah scope SP. Jadi dah berapa dah kat sini? Ada penambahan. So tadi tak ada latar belakang. Ada 1, ada tambah 2, ada tambah 3, ada tambah 4, ada 5, 6. Tambah 6. 26 campur 6 dah 32. 32 dah. Okay. Alright. Jadi bab 1, okey, bab 1 dah habis ni. Ada nak tanya apa-apa lagi bab 1 sebelum kita masuk bab 2? Ada latar belakang, ada penyataan masalah, ada objektif, ada hipotesis jika perlu. And ni kena tulislah, kalau tidak kan nanti kan orang kuali buat ikan. Jika perlu bukanlah kena. Jika perlu. Okey. Okey. Kemudian okey tak? Clear tak? Limitasi, skop dan limitasi. Rasa-rasa macam nak ikut dalam tesis pula kan. Rasa tak boleh duduk kat sini, duduk kena duduk kat sini. Boleh ni.
Ada setengah tu dia scope and limitasi. Ha, letaklah scope dulu. Ha, kan? Alright. Ada lagi nak tanya dalam bab 1 sebelum kita pergi dalam bab 2? Aku doktor nak tanya. Okay. Macam ni, saya macam confuse sikit scope dengan aspek kajian tu. Saya masih dah masuk juga kelas doktor sebelum ni, tapi yang ni je lah. Bila scope dengan aspek kajian tadi, yang negara kajian tu kan. Saya ni yang buat data hadis tu doktor. Okay, okay. Okay, bila scope ni, saya punya data set ke, dia punya aspek kajian tu bidang, boleh ke? Dia kalau scope ni, kan? Scope ni, you punya kajian tu, dia sebab tu duduk sebelah limitation. Sebab tu nama dia scope and limitation. Kajian saya hanya buat yang ni je. So kajian saya tak buat dalam konteks tu. Okay, kalau dalam kajian ni you duduk buat sekarang ni, kalau saya buat dalam masa, katalah PhD tu you nak buat dalam masa 10 tahun, okay, scope you lagi besar kot. Oh. Okay, kajian kita ni sebabkan kita buat PhD ni, buat kita cover yang tu saja. So katanya dalam kajian ni, apa you rasa you punya scope, kalau saya boleh bantu? Saya buat dalam yang Malay translated hadis text tu lah. Maksudnya hadis tu dalam Malay tu. Malay tu scope kan? Scope dia tu. Lepas tu aspek kajian tu. Kajian orang lain, mungkin dia tak buat Malay, dia buat lain. Ya. Itu scope dia. Itulah scope. Cuma kalau sebab saya buat tu dalam bidang information retrieval kan. Information retrieval tu dia ada buat dalam bidang biologi, medical. So yang kalau yang tu dia jadi yang tadi ke, negara kajian, yang aspek tu, kajian. Yang tu jadi, kita boleh letak dia industri. Mungkin tepat tak kalau sebut industri ataupun sectors. Research area lah dia. Boleh letak kat tu. Boleh letak. Kalau tu saya letak dekat bab 3 tak salah saya je. Dah bab 2 ada tak, saya letak lokasi. Ataupun boleh letak kat sini kot. Kalau you nak buat juga lah, letak sebelah negara kot. Ke mana-mana you rasa sesuai lah, letak kat sebelah sebelah negara tu. Ada saya mention negara tadi. Mungkin kat sini tambah satu lagi tadi. Sectors. Betul juga, setuju. Terima kasih. Mungkin kita kata sector atau industri ya. Sector ke ataupun industri kat sini. Kalau kata industri tu ni, industri pendidikan lah kat sini kan. Industri pendidikan betul. Jadi kat sini. Okay, terima kasih cadangan. Terima kasih doktor. Sama. Okay, sebab kita kat sini kita bincang scope ni yang kita buat satu tu kan, bincang lah scope and limitasi. Kan, dan bincang minggu kedua kan, kita bagi contoh macam mana scope saya, scope kajian saya yang kata saya cuma buat yang area ni. Jadi kat situ je. Kita bayangkan kalau kita buat kajian dalam masa 10 tahun, okay, scope kita lagi besar. Tapi kita memandangkan PhD 3 tahun saja, jadi scope kita kecil. Okay. Ada lagi? Doktor nak tanya. Boleh. Saya dekat bahagian tajuk je kan doktor. Saya ni sejenis yang saya malas. So saya kadang-kadang saya terus tulis tajuk plus dia punya cara citation tu macam mana terus. Maknanya saya selalu baca kat Mandeli, lepas tu nanti saya akan view dia dalam bentuk citation yang selalu saya guna APA lah. Saya copy and paste dalam tu. So tapi kadang-kadang ada macam bila I came across, bila saya buat Mandeli tu, kadang-kadang saya tengok bahan tu ada yang kita dapat daripada ProQuest, ada yang kita dapat daripada Google Scholar kan, macam contoh thesis kan. Kita kena define ke doktor kita dapat daripada mana, sebab kadang-kadang kita lupa benda tu dari mana. Kalau yang macam ProQuest tu memang dia lukis tulis, tapi kalau macam kita dapat daripada sumber-sumber lain tu, dia macam tak dia hanya ada, dia tak ada pula kita nak dapatkan dia punya apa benda tu yang betul-betul tu. Tu macam mana doktor kita nak buat tu? Okay, sebab tu kalau orang buat paper SLR ataupun buat paper dari segi meta analisis, dia ada tambah lagi maklumat kat sini. So dia kat sini kan, nama asal-asal ni kan, author setahun ni kat sebelah D ni, dia tambah kat sini adalah publisher. Jadi sekejap saya rekan sama kat sini lah, saya nak tambah kat sini lah bahan jurnal ni, saya tambah kat sini. Sebelum tu saya letak kat sini adalah publisher ataupun penerbit lah. Tapi jaranglah kita tulis merujuk pada Ahmad yang mana artikel daripada Emerald. Ada tak kita sebut macam tu? Tak sebut kan? Tak sebut. Tak. Cuma kita bila kita nak laporkan dalam bentuk SLR, kita nak beritahu apa kajian ni melibatkan database ataupun penerbit. Penerbit atau database lah. Penerbit ataupun database yang daripada, kan kalau kita buat SLR kan, kita beritahu database apa atau publisher mana kita rujuk. Typo pula. Okay, cuma saya nak respon you punya isu tu. Saya kalau semua benda you letak dalam tajuk, macam mana you nak sort by year? Macam mana you nak sort by authors? Sebab semua benda kat dalam ni?
Tak, doktor. Yang lain semua ada. Cuma tajuk ni saya lamsam dia sebagai yang lengkap. Saya pandangan saya, kalau you nak buat lengkap tu sebenarnya you boleh buat last kali macam ni. Buat dua kali, mungkin dekat sini sebelum remark ni dia letak, buat je lah siap-siap kalau nak. Citation buat, lah. Buat reference lah. Oh, reference. Okay. Reference lah. Tapi kat sini, dia tujuannya sebagai tajuk. Nanti senang nak sort nanti. Kalau letak semua benda, volume number, page number, jadi macam terlalu detail dekat sini. Oh, okay. Tujuannya untuk sort by tajuk nanti lah. Okay. Jadi yang kalau full tu tambah kat last kali ni, tambah je kat sini reference. Reference detail tu. Okay, doktor. So sebab kadang-kadang kita punya artikel tu kan kita dapat daripada makcik lambai tu kan. So okay. Do we have to reveal yang kita dapat, sebab kadang-kadang bila kita buka yang rasmi tu dia tak bagi kita yang free. So kita kan nak beli pun mahal kan. So kita pergilah kat makcik lambai tu. So do we have to reveal okay artikel ni saya dapat. No. Tak perlu. Tak perlu lah. Tu untuk kita jelah. Kalau you nak buat untuk kita pun kita buat kat remark ni lah kan. Aku ambil kat makcik lambai. Tapi sebenarnya tak payah declare kat mana-mana pun. Dalam tulisan artikel pun tak perlu declare. Dalam tulis thesis pun tak perlu declare. Itu antara kita cara nak dapatkan full text. Takkan saya nak kena beritahu. Tapi contohlah, tapi kalau you ambil daripada website, apa you kena tambah kalau ambil kat website? Macam ni kan, bahan jurnal laporan, you kena buat retrieve date. Betul tak? Retrieve date tu. Jadi kalau kat sini mungkin, kat sini bengkun. Mungkin kita ambil dekat laman sesawang. Tarikh-tarikh yang you access tu. Date-date untuk access tu, mungkin kat sini you kena, itulah. Cuma orang yang faham lah kan. Jangan nanti kalau saya buat benda ni, jadi yang lain-lain kena tengok jugalah. Ada yang tak sesuai nanti you delete je lah. Sekejap ya, saya tambah. Okay. Yang ni macam kita kata tarikh. Bahasa Melayu, retrieve bahasa Melayu apa kan? Tarikh diambil kot, tarikh dipetik. Tarikh dipetik tu teruk pula ayat dia. Dipetik pula kan. Lebih kurang lah petikan tarikh. Jadi okay. Jadi kat sini tulis lah, kalau you ambil kat laman sesawang kena tulis lah kan. Kalau macam apa, ini 20 hairplan, 20 hairplan 2 and 2021. Dia kena macam ni lah. Sebab yang ni, tapi itulah, yang lain tak payah tau. Jurnal, laporan semua tak payah. Yang laman sesawang ni, kau ambil kat website kan. Kena ada kat sini lah. Tapi kalau kita nak baca artikel, tapi kalau paper AIFA ni, dia kata ambil kat laman sesawang, tapi dia tak ada tulis tarikh, tak dapat juga. Jadi kadang-kadang kalau saya lah, saya tulis AIFA ni, kalau saya ambil daripada laman sesawang, saya tak beritahu pun tarikh dipetik bila. Jadi sebab tu kadang-kadang yang age tu tak ada saya buat. Kan? Tapi kalau kita yang kumpul bahan daripada internet, yang tu kita buat tarikh dipetik. Yang tu mungkin cerita lain lah. Jadi you yang apa ni tengok kat website, kalau kat sini tengok kat website, kita kata tarikh kita lah. Tarikh kita tengok website tu bila. Okay, yang ni faham tak? Jangan ni kena explain sikit lah. Tarikh dipetik ini untuk kita lah. Ini untuk penulis. Penulis kita lah. Ataupun sendiri lah ni. Penulis ni sendirilah. Apa saya nak tulis kat sini? Sendiri ke dan sebagainya. Okay. Andaikan yang nombor AIFA ni, dia tak refer jurnal. Dia refer laman. Dia bukan AIFA lah. Ni kita lah. Kita yang, laman sesawang. Tapi penulis tu adalah AIFA lah. Katakan. Jadi kat sini kita kata sini kali laman sesawang. Laman sesawang kena letak apa ni, dia punya address website mungkin kat belakang kalau nak buat benda ni. Tapi kat sini memang dalam laman sesawang tu penulis dia AIFA. Dia siap tulis lagi penulisan tu 2016. Kajian dia di Malaysia, doktor dia pendidikan. Penerbit mungkin tak ada kan. Tapi kita dapat maklumat tu daripada laman sesawang. Bila kita access laman sesawang ni 20/2/2021. Okay, contoh lah. Okay, jadi macam kalau rasa tak ada, kadang-kadang macam saya pun kadang-kadang saya tak nak lah terlalu rumit sangat dekat saya punya template ni. Mungkin ada certain part macam penerbit tak ni. Contohnya ni saya color lah kan. Yang ni kadang-kadang saya letak dekat belakang lah. Supaya dia tak mengganggu
kita punya bahagian awal ni dekat dekat bab satu kan. Tapi sebenarnya bab satu bermula kat sini sebenarnya. Tapi nak buat pun boleh. Sebenarnya kita bermula kat sini. Ini bahagian-bahagian awal lah ni. Ini bahagian-bahagian awal. Ini bahagian-bahagian yang orang kata dari segi teknikal. Okay, kalau rasa macam nak tukar pun boleh tukarlah ikut kesusunan masing-masing lah. Tapi sebenarnya kita bermula kat sini sebenarnya. Bila ada Aifa ni dengan ada tahun ni, kita dah tengok dekat dekat sini. Ini cuma yang kalau tanya saya adalah benda-benda perkara yang ni contoh-contoh ni saya letak warna biru, warna purple ni. Ini adalah benda-benda yang saya rasa tak berapa bukan tak penting eh, beberapa yang subjektif. Ada orang yang ada perlu catat, ada perlu yang tak perlu catat. Nah, ini subjektif lah. Tapi kita kena belajar juga semua ni. Okey. Okey, ada soalan lagi sebelum kita masuk bab 2? Doktor. Okey. Saya mau tanya soalan teknikal. Sebab pasal ini saya tak pandai sangat. Macam mana kalau nak susun lah, contohnya dekat bahagian apa belakang sikit. Okay, berkaitan apa tu? Contohnya ni, yang macam tadi saya nampak. Ni lah kan, contohnya kan ada banyak ni yang bahan general kan. Contoh adalah masa sawang, ada tesis laporan. Isi kalau macam ada dua tiga. Contohnya macam ada general, ada lama sawang, ada tesis. Macam mana saya nak susun lah? Maksud saya macam susun sort of. Okay. Sekarang ni tengah. Okay, right. Teruskan dulu. Contohnya macam saya nak susun balik bahagian general saja dulu. Lepas tu diikuti dengan lapis sawang dulu. Ini soalan teknikal, doktor. Okay. Yang ni sort. Sort dekat sini je. Komputer saya ni lain sikit. Boleh sort pakai ni kot sekejap eh. Okay, ni nak sort ikut abjad. Contoh. Okay, nampak susun nampak? Oh, dia akan susun benda-benda lain sekali lah. Akan dia ubah lah. Aifa nampak dia dah berubah warna. Sebab dia dah sort. Okay. Pergi dia dekat Excel. Ada sengah dia nak klik je tulis sort kat sini. Kalau tak ada, pergi kat simbol atas ni. Huruf A dengan Z ni. Oh, iya ke? Faham. Kalau saya nak sort by... ni sort by A lah, jadi so kat sini lah, jadi huruf J dululah. Oh. Lepas tu saya nak betulkan balik outer saya. Pergi kat outer ni. Lepas tu saya sort by ini. Sort by A to Z. Okay. Dia pergi susun balik Aifa ni nampak. Dia akan ubah balik semua ni. Dia akan ikut Aifa balik semua ni. Ni semua Aifa punya ni jadi. Okay. Sorry doktor lah saya. Tapi it's okay. Saya pun sebenarnya kena explore juga. Zaman saya kerja je kat Pro 2 tu memang total Excel. Buat surat pun pakai Excel, buat PowerPoint pun pakai Excel, buat sistem pun pakai Excel. Saya PhD saya buat pakai Excel. Jadi dah lama tak buat pun lupa juga sebenarnya. Kena explore juga kan. Kadang-kadang ikut PC, saya ada satu PC yang komputer saya buat programming tu lain sikit Excel dia memang lagi-lagi dahsyat lah kan. Cuma ni bila komputer yang saya pakai ni, biasa saya buat presentation ni jarang saya gunakan Excel dia, jadi tercari-cari juga function ni kan. Sebab saya pernah susun, sekali dia susun yang outer je, yang lain tak susun. Jadi saya serabut. Tak, you kena pergi dekat kolom ni. Pergi dekat kolom, jadi macam ni kan, saya pergi kolom kat G ni. Lepas tu saya pergi kat huruf A ni tadi, saya sort, saya nak sort abjad. Lepas tu klik OK lah, sort. Ikut lah. Sebab yang paling kecil huruf J kan, jadi susun dia dah lari dah. Bibiana, Cepaka semua dah lari, semua dia dah tukar dah. Baik doktor, thank you doktor. Okay, ada soalan lain? Tak apa, it's okay. Tanya soalan sahabat tu tanya, benda teknikal pun tak apa, penting juga. Contohlah kan kat bawah ni, benda-benda teknikal lah kan. Saya nak buat dua master list. Katalah nak buat backup ke apa, tak tahulah you all ada sebab-sebab tertentu nak buat backup master list. Right click kat master list ni, move or copy. Tak payahlah nak copy paste. Aku copy paste balik semua ni, tak payahlah. Tak payahlah copy paste. Pergi dekat bahagian bawah ni, katalah saya nak ambil master list, saya pergi master list. Okay, right click, move or copy. Apa maksud move or copy? Kita pun klik dulu. Move or copy. Saya nak create a copy. Saya buat ni create a copy. Create copy, saya nak create copy apa? Master list. Saya pun klik master list. Lepas tu saya klik okay. Nampak tak ada keluar master list kat sebelah? Nampak tak ada duplicate? Kan? Okay, saya delete dah ni. Katalah saya delete ni.
Nombor satu yang delete. Sama ada satu main, satu main ni tak tahu dah. Ni yang nombor satu. Ni dah saya delete lah. Saya delete. Nak delete. Okay. Okay. Okay, nampak kan? Saya ulang balik. Saya pergi dekat master list. Right click. Move or copy. Move or copy. Klik move or copy tu. Saya nak copy. Create a copy. You nak copy apa? Copy master list. You click dengan master list. Klik OK. Nampak tak master list ada dekat sebelah? Ha, dekat sini lah, benda depan pula kan. Jadi, ini saya nak kali ke belakang lah. Boleh ke belakang? Dekat sini. Ini master list. Ini yang saya punya duplicate. Cara nak duplicate senang lah. And, jadi, tak payahlah. Copy, paste dalam kertas tu. Ha, jadi, ini yang kita punya duplicate. Yang ni kita punya original. Yang ni kita punya duplicate tadi. Ha, kan? Jadi, kalau saya tak nak, saya nak delete lah. Ha, kan? Okay, boleh faham eh? Nah, ni. Yang ni color-color ni adalah ni awal ni saya sebab color-color nampak ni saya pakai color-color ni sebab saya nak bezakan ni. Color-color ni pun right click je. Ha, dia boleh main color-color kat sini eh. Nak main color apa, nak main tab color apa semua boleh main color. Semua banyak-banyak kalau boleh right click, kita right click dulu. Okay, tengok ada soalan. Okay, faham eh? Okay, jadi mungkin selama ni lah orang tak biasa ke Excel, you copy paste kan. Tak payah malu lah. Jadi saya pun dulu pun macam tu juga kan. Sebelum saya belajar dulu, saya copy paste kan. Tarik. Rupanya bila saya, contohlah kan. Saya bila saya copy paste master list ni, saya copy, saya control A, copy. Bila pindah sebelah, dia punya susunan dah out dah. Kena setting balik apa semua. Tapi kalau you move on copy, dia akan kekal benda yang sama lah. Eh? Okay. Kita masuk bab 2. Masuk bab 2. Okay, kita dah bayangkan minggu lepas kita dah belajar outline bab 2. Jadi kita dah bayangkan outline dalam bab 2. Jadi dalam bab 2, apa yang kita ingat? Kita cerita, ingat tak 2.1 pengenalan. 2.2 apa? Kita kata kita extend kita punya latar belakang. Nah, maksudnya overview kita nak buat benda tu. Nah, jadi perlu tak cerita benda overview tu? Okay, dalam penulisan artikel jurnal, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi kebanyakan biasanya kita tak ceritalah overview tu. Nah, tapi kalau kata you perlulah sebab nak nampak macam thesis kan. Tapi kan saya pernah buat tau. Suatu masa dulu saya pernah buat. Saya tak tahu file tu kat mana. Kelas saya mengajar ni kat mana. Lamalah biasanya kalau kelas hands on lah. Kadang-kadang 3 hari, kadang 2 hari, kadang satu contohlah satu company tu invite saya mengajar macam mana tulis literature review, kita betul-betul susun. Oh, saya bukan ke ni. Saya pergi universiti. Satu universiti. Saya lupa universiti apa saya pergi. Dia request saya bantu dekat pelajar ni buat macam outline ni macam ni. Latar belakang ni saya tulis 1.2. Macam ni lah. Suruh buat macam ni. Latar belakang ni jadi 1.3. Jadi macam ni. Jadi dia senang tau. Dia reflect terus kepada dia punya tesis. Kalau you nak buat macam ni pun boleh sebenarnya. Kan ada orang yang jenis dia senang. Ni kaitan dia 1.2, 1.3 tesis. Betul-betul dia sayang peluk sampai tidur dia punya database ni. Supaya aku punya tesis, nyawa aku kat sini. Kan? Tapi dia memang dia buat. Dia ni pun persoalan kajian pun dia pecah. Dia jadikan macam ni. Dia pecahkan betul-betul kat sini cuma persoalan kajian je. Dia betul-betul pecahkan. Tapi kalau dia ada dia punya konsep, dia punya sistem lah. Ini ada persoalan kajian. Kalau kata dia buat S tu, kalau dia buat S je. Maksudnya S ni sebenarnya sama je dengan persoalan kajian, dengan objektif kajian. Macam itulah, dia ada sistem dia sendiri lah. Maksudnya dia memang ada detail, atasnya detail. Tapi ada part yang simple je, N maksudnya tak ada. Tapi dia takut nanti jadi macam biar dia alert semua benda. Cuma dia take note ada ke tak ada. Kadang-kadang dalam kajian tu dia ada objektif tapi tak ada persoalan kajian. Jadi dia tak N. Jadi kat sini jadilah objektif kajian 1.4. Persoalan kajian jadi 1.5. Okay, ini nak minta respon. Siapa yang antara ramai-ramai ni ada yang hidup dia suka sistematik. Dia jadi macam untuk peringkat awal-awal ni biar aku buat macam ni lah supaya aku senang faham. Ada tak siapa-siapa yang you rasa you nak buat macam ni? Boleh buat. Maksud saya. Kan? Jadi kalau kata macam you baca artikel tu. Baca artikel tu dia tak ada letak end lah. Kan? Tak ada end lah. Ini boleh kecilkan. Kalau rasa macam pensar ni, kecilkan. Ini kalau tak ada end lah. Dia cuma dalam artikel tu sebut objektif tu. Tak sebut research persoalan kajian. Tak ada lah. Kalau hipotesis ni tak ada pun end juga tadi. Tapi
puas hatilah bila baca je. Kita dah, kita takut yalah peringkat awal takut ada bahagian penting disebabkan benda tu penting tapi dalam template dia tak ada, dia pun tak key in. Dan saya pun ada sebut sebenarnya ni atas ikut bidang masing-masing, mungkin ada nak tambah, ada yang mungkin tak tak perlu ke apa dan sebagainya. Okay. Ha, at least nampak 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 jugalah. Pulanglah ni masing-masing punya cara lah. Kalau tanya saya boleh. Boleh juga kita buat macam ni supaya supaya you nampak kan. Ha, jadi ikutlah, kalau dengan universiti memang dia ada hypothesis dekat bab apa? Bab 3, tapi you nak masukkan dekat bab 1 sebab nak nampakkan alignment. Ha, ni mungkin special sikit lah. Mungkin dia tak jadilah 1.6, mungkin hypothesis ni jadi macam contohlah kan, jadi macam 1.5B. Saya letak 1, sorry. Saya letak 1.5 juga, tapi saya letak 1.5B lah supaya oh yang ni adalah lain sikit. Dia bukan 1.6, tapi 1.5B contoh dia. Jadi dia mungkin hypothesis ni dulu kat tempat lain sebenarnya, tapi kita nak dapatkan alignment ni, nak nampakkan keterkaitan yang ni, jadi saja letak hypothesis kat sini. Okay. Katalah kita punya definisi operasi kan, ada sengau letak definisi operasi, ya letak kat sini 1.6. Okay, saya ulang balik yang saya buat ni, kita bincang mana-mana yang you rasa tak perlu nanti. Lepas ni kan saya bagi file ni, okay, kita saya save file ni nanti. Nanti saya bagi balik file ni, nanti delete lah mana yang rasa tak perlu. Ha, ni cuma kita nak bincang untuk menggambarkan sebuah tesis lah. Definisi operasi. Kalau nak letak lah. Tapi definisi operasi ni kalau ada. Kalau ada, ada. Tak ada. Kalau tak ada, apa dia letak? Kalau ada lah. Tapi kebanyakan dalam artikel tak ada lah. Kalau artikel tak ada, end je lah. Ha, jadi end. Ha, tak payahlah pening-pening. Kita tak ada, tak ada. Dalam artikel tu mana dia tak tulis. Tapi kalau cari tesis dia mungkin ada lah. Tapi kita sekarang review artikel, tak ada, tak ada. Okay. Lepas tu, yang ni 1.7. 1.7. Yeah. 1.7. Kepentingan kajian. Scope. Okay, scope dengan limitasi ni kadang dia pair kan. Jadi scope ni jadilah 1.8. Jadi 1.88A contohnya. 1.8A. Ni 1.8B. 8B. Okay. Okay, clear ya? Okay, kita ni bayangan je lah. Contoh-contoh je lah. Sekadar gambaran kita boleh buat macam ni. Eh? Jadi, you all boleh edit-edit lah. Tak ada masalah benda ni. Okay, kita pergi dekat teori. Teori ni kat bab 2. Okay, saya nak tambah sebenarnya. Supaya nak bagi orang nampak sebenarnya. Kan boleh je saya nak letak ni, settle tak apalah, biarlah kita kos, kita ubah balik nanti. Okey, kita pergi bab 2. Dia rasa nak masukkan teori dulu tak? Oh, dia kata dia tak nak. Saya nak masukkan macam saya punya outline. Okey, saya pun tambah kat sini sebelum teori tadi yang overview tu ni. Dia cerita overview tu apa? Mungkin dia tambah kat sini adalah dia punya, saya tak tahu overview tu bahasa Melayu dia apa. Overview macam something like macam kita punya konsep 2.2 ni. 2.2 ni apa? 2.2 ni apa? Ha, contohlah nak letak. Okay, teori jadi 2.3. Okay, kita bincang je lah. Overview ni mungkin ada macam-macam lah. Cerita berkaitan dengan Malaysia. Malaysia cerita tentang kalau pendidikan, katalah dia cerita overview pendidikan STEM di Malaysia. Dia cerita lah, dia punya 2 point, dia dah overview macam tu. Belum masuk teori yet. Okay. Kita cerita pasal teori. Ni teori. Kalau kita ceritakan itu, saya nak boleh gambarkan teori ni adalah, kita ingat tak yang saya katakan teori adalah utama main. Jadi yang memandu kajian kita lah. Utama, saya tulis main pula. Lebih tulis utama. Okay. Jadi supaya yang ni adalah, yang ni semua konsep. Yang dua ni adalah konsep. Boleh lagi ni tambah. Ni mungkin kalau rasa pening, model lain, polisi lain, penanda aras lain. Okey lah, saya tunjukkan detail lah. You nak jadikan nak jadikan supaya dia banyak, supaya kita tak pening. Boleh buat macam ni. Okey, insert banyak-banyak. Okey, kat sini, sini polisi je. Sini plan. Ni plan.
So yang ni mungkin apa lagi biasa? Ni polisi je, tukar dia polisi je jadi. Okay, ni plan. Lepas tu lagi nak letak apa? Ni masih plan tindakan ke, plan perancangan ke apa semua. Kat sini mungkin pernah ada aras. Okay, mungkin benda ni akan tambah tau. Macam, okay, paper ni macam dia tak ada buat plan. Ni plan dia, plan perancangan kan. Okay, dia polisi tak ada. Ni dia saya copy lah, dia dekat plan. Okay. So yang ni tak ada, polisi dia tak ada. Penanda aras salah eja je. Okay. Okay. Okay, saya nak bincang ni dulu ni. Teori, model, penanda aras ni. Ha, kalau nak jadikan, jadi kat sini. Model ni jadi macam depan tu jadi 2.4 lah. Biasa macam ni lah, 2.4.1. Okay, polisi 2.4.2. Ni masih 2.4.3. Ni contoh lah. Contoh. Dua model, polisi, plan dan aras. 2.4.4. Okay, sorry. Okay. Alright. Kita nak bincang ni daripada teori dan support. Kalau ingat, teori adalah teori yang memandu kajian kita. Ini adalah konsep. Konsep boleh model, polisi, plan, perancangan aras dan lain-lain lah. Jadi mungkin boleh tambah-tambah lagi. Jadi ni namanya teori dan konsep. Okay. Ni bab tiga tau. Ni dah bab tiga dah. Sekejap saya letak colour supaya nampakkan sepandai jap. Ini colour lain lah. Okay, colour kuning. Okay, kita literature pergi bab 2 ni. Ada tak lah rasa-rasa ada lagi bab 2 yang kita nak masukkan? Pandangan kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada tak nak tambah? Jadi sekarang ni kita bab 2 kat sini. Bab 2 ni saya letak colour lah supaya kita nampakkan, nampak beza sekejap. Okay. Jadi you boleh main colour lah. Kan? Kalau tadi bab 1 tadi macam ni, bolehlah nak main colour lain supaya nampak. Ini adalah bab 1. Okay, ni bab 1. Okay, bab 1 je warna biru. Letaklah warna biru. Jadi ni bab 1. Kita masuk bab 2. Okay. Okay, bab 2. Ada apa-apa lagi tak cadangan nak masuk dalam bab 2? Doktor nak tanya. Okay. Saya dah, macam ni. Dia kan teori tu dia boleh datang daripada model kan? Boleh. Okay. So jadi saya tak ada teori utama, saya ada model tu. Jadinya boleh cantum ke yang boleh, teori macam utama? Ni, macam ni tadi, you pakai model ngaji. Jadinya sebab yang itu utama. Sebab dia kasi utama. Saya dalam kajian saya berpandukan ni. Tapi model mengaji ni ada tak dia punya bahan-bahan bacaan lain daripada yang support model ngaji ni? Daripada laporan tahunan ke, daripada industri ke, daripada dasar kan ada kan? Jadi ni teori, ni support semua ni. Oh, yang tu support. Tapi apa-apa kiblat saya memang model ngaji ya. Cuba kalau yang teori tu, dia teori utama tapi dia jadi yang sokongan tu. Masuk juga kat sini ke tak? Kalau macam ni, you tambah satu lagi. Katalah saya tambah kat depan ni, dia di teori lah. Dia di sokong. Maksudnya, katakan sini teori, teori A menyokong model gaji. Boleh? Masuk dekat model lah maksudnya ya? Contohlah, model yang kedua. Contohlah kalau saya cerita semalam ada saya mengajar tu, saya kata dalam keadaan sekarang ni, kalau tempat saya kerja dekat UPSI tu, dia bos saya dan saya adalah bawah dia. Sebab dia profesor, saya doktor je contohlah kan. Tapi bila dia balik dekat taman, saya pengurusi taman ni. Kan? Dia pengurusi taman. Kau profesor-profesor pun kau sekarang kat taman ni aku pengurusi. Jadi dia dah lawan arus lah, maksudnya model je kat depan. Jadi nak beritahu cerita, tak semestinya kalau disebut utama ni, dia mestilah teori. Dia boleh model kat sini, dia dah teori. Tapi itulah, saya pun ada sikit kerisauan. Tak semua orang faham konsep tu. Itu yang saya keliru yang tu. Saya beritahu bila baca tu, paper tu dia hanya sebenarnya menceritakan tentang teori teori utama tapi digunakan dalam sokongan, bukan teori utama yang dalam kita punya kajian. Ya, betul, teori betul. Utama kita. Yang tu. Yang tu yang saya confuse nak letak kat mana. Dalam keadaan ni, katalah saya ambil
bayangan eh, saya tambah satu lagi kat sini adalah ini kata saya panggil dia adalah teori lah, teori sokongan. Saya tulisin teori sokongan. Teori sokongan. Okay. Dalam kajian ni, model ngaji ni, katalah saya sumpang sekejap lah. Ni adalah tahun 2020. Barulah, betul tak? Ni baru. Yeah. Dia sangat kena dengan kita sekarang lah, model ngaji ni. Tapi teori sokongan ni, dia panggil, katalah, teori sokong nama dia. Kata buat telah lah, buat teori Y. Teori Y ni adalah tahun 1961. Kan? Jadi, mungkin boleh jadi macam ni. Boleh jadi macam ni. Tak ada masalah. Walaupun model gaji ni memang, kalau orang tengok model kita, memang saling tak tumpah lah apa kita nak gaji. Memang kita memang rujuk dia. Tapi, teori sokongan dia, kita still juga pakai refer teori ni. Cuma nak fahamkan macam mana jadi macam ni. Tapi cuma nak beritahu, kalau kau orang refer teori Y, orang tengok tak faham. Apa kaitan teori Y dengan apa kita gaji? Jadi, masuk utama dengan sokongan ni, dia menunjukkan siapa yang darjah yang betul-betul dekat dengan kita. Ataupun kat sini, dia tak tulis model tau. Dia tulis conceptual. Kita refer dia sebab nama dia pakai kat tu, nama dia conceptual. Dia tak jadi model. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok baca paper original macam tu lah. Dia dah tukar nama tau. Dia sebenarnya, original article dia cuma cakap conceptual framework. Cuma kita dah more popular ke jadi model pula. Jadi kalau ikut kat sini lah pentingnya kat sini, bila you tengok dekat literature review, ada si Muhammad Aifah ni pakai model ngaji, tapi kan sampai kat si ni pakai framework ngaji pula. Dia tak konsisten kan. Jadi kat sini lah kadang-kadang kalau yang tak konsisten ni, saya letak definisi operasi. Saya kata, kenapa saya gunakan model ngaji? Merujuk kepada sumber asas authors tu yang mengatakan dia menggunakan framework. Jadi saya menggunakan framework kat sini. Jadi framework pun boleh. Tak semestinya model. Kalau nak pakai kerangka ngaji pun boleh. Okay, kerangka. Kalau macam bidang saya, bidang engineering, kita orang pakai prinsip. Prinsip ngaji. Sebab dia memang refer dia. Dia memang saya refer dia. Dia jadi utamalah. Tapi walaupun teori sokongan ni ada teori, tak ada masalah. Cuma yang kat sini ni semua yang kita punya sebab tu dia ni sebenarnya compliment. Ni semua ni compliment ni. Masing-masing perlu, kita yang teori ni perlu sokongan juga. Semua ni perlukan. Jadi dia, kalau kita cerita dalam sebuah research, semua penting. Cuma orang kata kajian ni apa teori dia? Ni pakai prinsip ngaji. Jadi orang kata inilah utama dia. Tapi untuk menjayakan prinsip ngaji ni, inilah bantuan-bantuan yang kena faham ni juga. Dalam konteks Malaysia, dalam konteks polisi negara, semua kita katakan ni sangat. Nah, jadi kenapa kita pilih prinsip ngaji bersesuaian dengan keadaan sekarang? Okey, doktor, terima kasih. Sama-sama. So boleh jugalah dengan teori sokongan. Jadi tukarlah sikit. Saya tukar sikit kan supaya nampak lagi jelas nanti kang dah dapat benda kang. Pening pula nanti kan. 2.41 kan. Ini 2.42. Okay, ni 2.43. Sambil-sambil tu kan, siapa nak tanya boleh tanya. Okay. Tak apa, kita pelan-pelan hari ni. Bukanlah pelan, nak bagi faham kan, laju-laju kan. Kan sampai dah pukul 5 kan ada yang WhatsApp tepi kata tak faham lah bidang saya sekian. Mungkinlah macam orang engineering. Banyaknya lah teori-teori ni. Aku tak ada pun. Aku ada satu je. Satu-satu lah. Tak payahlah kena ada 2.4 ni. Cuma saya rasa walaupun kita rasa tengok dalam bidang engineering memang tak sepanjang ni, tapi fikir-fikir balik, memang ada pun polisi daripada kerajaan yang cerita pasal benda ni. Ya, mungkin kita terlepas pandang. Tapi kita kat sini bukan cerita kita punya tau. Cerita artikel tu. Kalau yang nombor satu ni Aifah tak cakap. Ni lah semua. Ni semua. Tapi kita tahu yang ni adalah konsep semua ni. Okay, ada lagi soalan? Kita sekarang ni masih dalam bab 2. Kita masih dalam bab 2. Jadi apa-apa nak tanya dengan berkaitan bab 2 boleh. Okay, supaya kita lebih faham lah. Ada tak rasa-rasa siapa yang tengah buat bab 2 sekarang ni ada rasa benda lain yang nak masukkan? Okay, kita ingat tak kita cerita pemboleh ubah? Kan pemboleh ubah?
IV dan DV tu kan. Jadi saya tak masukkan dekat bab satu, saya masukkan kat sini. Ni variable dekat variable. Ke nak masuk dekat bab dua? Ke nak kena masukkan dalam bab tiga? Kan? Kalau ikutkan, kalau variable-variable ni sepatutnya dalam bab dua sebenarnya ni. Atau saya ikat. Saya ikat, saya pindah kat sini. Maybe. Ikat. Boleh. Okay. Jadi kat sini lah. Kita punya tema-tema. Yang ni pun kira bab dua juga jika ada lah. Okay. Nah, kita punya ni lah. Kita punya variable-variable kan. Ataupun tema-tema kita atau factors-factors tu lah semua tu. Okay. Ada lagi tak nak tanya? Ini catat lah kalau ada. Ada tak ada apa. Ya saya. Ada bagian chatting. Saya tak mahir Excel ni sebabkan kolom tu tu banyak macam saya nak cari. Contoh Bibiana, saya nak lihat semula scope 1.8A, scope kemudian gadget pelan-pelan eh. Rihanna, tak apa, Excel kena belajar. Sebabnya tak susah mana pun. Jangan fikir cantik. Fikir tahu nak gunakan secara praktikal saja. Yang saya ni buat color-color, tak letak color pun tak apa. Okay. Macam mana saya nak cari contoh Bibiana, saya nak lihat semula scope 8A. Ni pergi je lah dekat Bibiana. Kan nombor dua kan Bibiana ni. Okay, nombor kolom nombor dua ni kan Bibiana. Okay. Tengok Bibiana. Kemudian saya nak tengok scope 1.8A. 1.8A. Kan kat sini 1.8A. Ha, ni? Ni dia. Ha, gunakan tab je. Gunakan cari kat sini. Bibiana pergi kat tab. Tarik. Mungkin boleh juga ajar macam nak freeze kan satu tempat tu. Oh, apa nama tu? Lupa saya. Kita pergi dekat satu tempat yang kita nak freeze. Lepas tu bila kita kirikan kat kanan tu, dia tak adalah bergerak semua kan? Ya. Saya tahu benda tu. Dia macam, apa nama dia? Dia back screen nama dia. Maksudnya, soalan tu cadangan dia. Kita cuma tak adalah masukkan, yang ni nampak banyak ni daripada A sampailah ke belakang ni. Kalau macam saya, sayalah manual lah kan. Nak tengok apa-apa, saya sort dulu. Kalau nak tengok huruf apa, tengoklah huruf A, saya kan je bawah. Huruf apa betul saya enter kan. Jadi kalau katakan, kalau nak ringkas, boleh kita ringkaskan. Maksudnya sebab tu saya kata, tak apa yang bagian ringkas tu saya cerita nanti. Yang jadi sekarang ni saya tak nak pening-pening ringkas, nanti orang pening. Saya nak cerita full spec dulu. Nanti baru yang mana yang tak perlu, nanti kita boleh didik. Jadi macam tadi, pertama tadi, apa-apa kalau nak cari nama, sama ada you boleh sort ataupun ikut susunan abjad. Kita dah ikut susunan abjad dah kat sini. Katalah you dah campur-campur-campur. Kat sini you sortkan balik. You sortkan balik supaya dia akan jadi huruf A to Z balik. Jadi dia akan susunlah huruf A tu balik. Nanti data kita sentiasa ikut abjad. Jadi kalau you nak cari Bibiana, cari Bibiana. Kalau nak cari 1.8, kalau manual kena enter tepi ni lah. Ni 1.8. Kan? Jadi, sekejap saya nak tanya dulu komen. Nak tanya sebab sahabat kita tanya tu, saya kata sebab dia lagi nak basic tau. Sebab kalau yang tanya tadi yang back screen tu, takut lagi advance. Jadi kita nak tanya. Yang saya cakap tu bukan advance. Cuba doktor pergi dekat penyelidikan, dekat BBR, dekat atas lagi. Okey, jap ya. Sekejap, pelan-pelan eh. Bagi kat penyelidikan, yang mana jap? Dekat scroll atas lagi dekat nama author. Okey, nama author tu okey. Okey, lepas tu doktor pergi dekat kolom E2, pendidikan. Okey. Doktor tekan pendidikan saja yang dekat E2. Sekejap eh, E2. Macam mana ya? Tekan. Doktor pergi je dekat kolom E2 tu, doktor tekan penyelidikan tu. Ni? Pendidikan, sorry. Okay. Okay, and then doktor pergi kat view. View ni eh? Dekat atas tu, yang dekat. Okay, sorry. Ya. Ni, view. Okay, view. Yes, and then doktor pergi dekat freeze panels. Freeze panel, okay? Betul, lepas tu doktor tekan freeze. Okay. And then nanti freeze yang pertama, freeze panels. Okay, dah klik dah.
Okay, so bila doktor tekan scroll mouse atas bawah kiri kanan, dia akan freeze dekat section tu je. I mean, section tu akan freeze. Cuba doktor atas bawah kiri kanan mouse. Saya tak pakai mouse. Pakai cursor. Yang kiri kanan tu. Yang dekat bawah ni. Bawah sekali sebelah kiri kanan. Okay, saya dah freeze dah pendidikan ni. Okay. Betul. Patut kalau saya ke kiri, okey, tak ada masalah. Kalau ke kanan pun. Dia macam dia. So dia freeze kat situ. Macam itulah. Oh, okey. Tapi dia freeze kat Malaysia pula. Oh, dia freeze kat pendidikan. Kalau you ke. Boleh tukar-tukarlah which column yang kita nak start dia freeze. Okey. Tapi dia membantu dia senang macam ni. Okey. Dia nak cari. Okey, saya faham. Okay. Maksud dia lah. Contohnya saya nak tengok benda yang penting. Jadi susunan kita ke atas ni boleh susun ikut masing-masing lah. Tak semestinya kena ikut macam saya susun 1.1 sampai 2 ni. Itu satu bab. Yang kedua macam tadi bila nak buat freeze. Oh, saya panggil freeze eh. Saya panggil backdoor. Backslip. Backslip maksudnya kadang-kadang bila kita buat sistem, ada benda yang orang boleh tengok, ada orang tak boleh tengok. Itu konsep dia lah. Tapi yang ni saya faham je. Yang ni saya tak explore daripada ni. Terima kasih lah freeze panel ni. Tapi itulah tadi kita freeze panel dekat pendidikan. Tapi dia tarik negara jiran sebelumnya pula. Kalau doktor nak start daripada pendidikan tu, kena freeze kolom yang sebelah dia tu. Oh, dia main sebelah dia. Okay, clear. Kawan-kawan kat situ. So jadi, bila nak baca, nak explore sana. Jadi contoh ni, ulangan balik eh. Sahabat kita dengar ajar. Terima kasih dia. Okay, kalau katakan tadi nak dapat macam ni. Okay, kita nak log bahawa kita sentiasa nak sentiasa ingat ni siapa Aifa ke apa semuanya. Jadi tadi tengok satu Aifa 1.8 tengoklah macam ni. Nampaklah kata dia nak tengoklah 1.8A kan. Ni dia. Okey. Cara dia nak buat dia, kita ambil contoh. Dia kena unfreeze. Dia kena boleh unfreeze ke tak? Boleh pergi balik dekat unfreeze. Pergi balik kat freeze panel, unfreeze. Okay, pergi tak balik pendidikan tadi, pergi kat freeze panel tadi kita unfreeze. Unfreeze dulu. Katakanlah saya nak tengok tadi, saya nak tengok apa ni pendidikan tadi kan. Nak tengok sampai sektor juga, saya pergi kat N. Betul. Pergi kat klik N tu, lepas tu dekat atas tu view, klik view. Lepas tu nampak tak freeze panel, klik freeze panel tu, klik freeze panel. Okay. Bila dah klik panel tu, kita try kan. Kita tengok ke kanan, kita dapat pendidikan tu. Atas bawah pun boleh doktor, cuba try turun naik. Okey, kita cuba pula yang bawah. Katalah kita nak tengok bawah tu, katalah kita tengok ni lah, nak tengok ASEAN bawah tu. Bawah lagi. Tekan bawah-bawah sampai bawah. Kita tengok, kita ambil ni lah. Kita ambil kat sini. Sebab tak banyak pun. Lepas tu pergi dekat tablet. View. Pergi dekat freeze juga kan. Freeze row atau column lah. Pulang lah kan. Kita pakai unfreeze panel juga. Saya guna unfreeze panel satu je sebab bila kita guna satu tu kita boleh tengok kiri kanan atas bawah pun dia tak bergerak. Yang otter, tahun, negara tu semua dia dah tak bergerak. Okay, saya try ni. Jadi saya try turun bawah. Sebab yang ni doktor dah unfreeze. Okay. Dia kena buat balik lah. Okay, macam-macam lah boleh buat. Boleh explore lah. Freeze ni, kiri kanan, boleh. Depan, belakang. Okay, terima kasih yang bagi cadangan. Okay, sama-sama. Right. Terima kasih. Jadi saya nak berbalik pada yang soalan tadi. Yang siapa tanya soalan tadi? Raihana. Oh, Raihana. Memang dia dapat tu. Jadi betul lah apa yang dicadangkan tu dapat. Okay. Yang heading tu berpandukan TOC tesis, kita letak mengikut tesis contoh. Ni pun boleh juga. Sekejap saya tengok atas ada komen lagi tak? Okay. Kita ikut kitalah. Jangan kita ikutkan susunan ni atas kita. Biar kita susun tu ikut template kita. Jangan kita ikut template artikel yang kita baca. Kalau macam artikel tu dia susunan tu berbeza-beza, tak apa. Kita baca artikel tu, kita masuk dalam template kita. Jangan nanti kalau ikutkan, nak ikut semua gaya Aifa, lepas tu Bibiana dah lain dah, Cepaka dah lain dah, tak apa. Kita sediakan format kita, biar kita kira Aifa ikut format kita. Bibiana ikut format kita. Alright. Ada soalan lain? Tengok ada kat atas ada komen-komen lain ke. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tanya yang tadi saya ada tengok jenis jurnal tu kan. Okay, jenis jurnal. Okay, alright ni. Tu kan, paper tu paper SLR. Maksud dia adalah paper penyelidikan ke kena tulis SLR macam tu doktor? Tulis SLR je. Jenis buat SLR je.
Lepas tu doktor, contoh saya jumpa satu paper tu, dia tulis, dia bagi model ya, model yang dia gunakan untuk lean tu dalam ECRS model, tapi tak ada file. Dia proposal je, dia tak ada data, tak ada apa, tak ada data semua tak ada. Jadi tu general review ke doktor? Tak, tu conceptual sebab dia ada framework. Sebab dia bagi macam model ECRC, LEA. Tu conceptual, conceptual. Oh, okay. Kalau kalau dia cerita apa pun tak ada, framework pun tak ada, apa pun tak ada, konsep pun tak ada, itu general review. Oh, itu general review. Kalau dia bagi macam ni, ada yeah, ada conceptual. Model conceptual. Tu conceptual. Jadi dekat bahagian penyelidikan tu saya tulis conceptual lah macam tu. Ini nama dia jenis penyelidikan. Sama ada boleh letak tadi penyelidikan pun boleh. Okay. Nak letak conceptual pun boleh. Kan? Lepas tu nak letak tadi macam SLR tu tadi sebenarnya dia literature review, tapi senang kita nak ingat, kita letak je lah SLR. Kita letak SLR. Okay. Yang model tadi kita letak conceptual. Conceptual. Okay. Kalau sebab yang dia, ada sebab file. Sebab dia tak ada data, tapi kalau konsep tu ada sekali dengan result apa, itu penyelidikan. Itu penyelidikan? Oh, tiga ni. Okay, doktor. Lepas tu doktor, tadi doktor cerita pasal limitasi tu kan. Macam memang jurnal ni memang limitasi dia tulis finding di satu lokasi je. Adakah tu limitasi ke macam mana doktor? Betul. Limitation dia adalah sebenarnya limitation dia lokasi lah, location limitation lah. Sebab limitasi teori dan method tu memang okay. Lokasi tu tak method. Oh, lokasi tu kat method. Kan biasanya kan dalam bab 3 kita akan cerita lokasi kat mana. Responden kita siapa, sampling kita siapa, itu semua kat metodologi. Oh, itu semua kat dalam, kalau dalam kata kajian ni, kajian ni hanya menggunakan teori A, maksudnya limitation dekat teori. Kajian ni hanya gunakan beberapa variable, itu theoretical. Jadi janganlah kita kata limitasi dapatan, tak ada orang cerita limitasi dapatan. Orang tak cerita limitasi practical. Tapi ada juga practical, tapi jaranglah. Jaranglah. Dia kata kalau kata kajian ni hanya melibatkan pelajar, itu metodologi. Okey doktor. Kalau kajian tu dengan tempat, itu metodologi. Kajian ni hanya gunakan satu analisis, itu metodologi. Kajian ni hanya gunakan survey, itu metodologi. Kajian ni hanya gunakan beberapa variable, itu teori. Yang ni lah yang doktor suruh masuk dekat literature review, masuk di search gap nanti kan doktor kan? Yes. Kita buat kedua ni kan? Okey doktor. Okey. Cepat dah jelas sikit. Tak apa. Itu purpose kita hari ni. Saya pun sebenarnya hari ni lebih kepada nak excel ni. Memang cohort sebelum-sebelum ni memang ini yang kita bincang. Kalau hands on ni, memang kalau hands on, memang minggu ni memang semua bawa dia punya journal masing-masing. Dia buat dan dia akan angkat tangan lah masing-masing. Dia duduk dalam group lah biasanya. So kat sini kita akan tengok lah macam mana you all boleh buat ke tak buat. Jadi nak isi. Memang ada satu kakak tu, saya ingat sampai sekarang lah. Memang dia kata dia seronok sangat hari tu. Daripada pagi sampai petang. Dapat key satu ni je. Dia dah seronok dah. Tapi dia kata saya ni slow learner. Dia kata tak pegang, bukan masalah slow learner. Semua orang tak pernah buat memang slow. Jadi dia buat ni sampai satu hari nak pergi siap sampai habis ni. Tapi dia dah kata, macam mana ni, takkanlah saya buat kat rumah nanti satu data ni sampai 5 jam. Kata tak, ni baru first trial. Percaya dah cakap saya. Kalau kita dah biasa, saya ingat tak sampai 10 minit kot. Memang tak sampai 10 minit. Lepas baca je, kan. Tapi dia punya implikasi dia besar lah sebab kita akan guna dia sampai dia akan simpan tau. Selain daripada tesis, kita lah simpan tesis takut tesis hilang. Ini pun antara benda aset paling besar lah. Aset paling besar maksudnya benda tak boleh hilang. Ini kenangan 3 tahun punya pembangunan ni. Nak bangunkan template ni 3 tahun ni, bukan setahun dua. Dia punya nilai tu susah nak dihitung dengan RM1 lah. Yep, first time memang rasa lama lah. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, tak ada orang yang perfect untuk first time. Jadi bila you baca artikel ni, ada yang tak ada. Ada yang mungkin you kena tambah lagi, kena tambah satu lagi lah. Sebab artikel kedua ni ada benda ni, penting benda tu. Jadi mungkinlah yang first paper tak ada cerita pasal scope. Tiba artikel kedua, buat terfikir, scope ni kena ada lah. Kan? Sebab tu untuk peringkat awal ni you jangan delete dia kat atas ni. Kalau tak ada, end je dulu. Nanti lama-lama nanti macam dah saturated lah, dah refer 30 artikel. Bidang kita ni tak penting pun overview ni. Baru delete. Tapi kalau tanya saya, untuk kita yang baru nak start ni, jangan delete dulu. Kalau tak ada, letak end je. Macam ni kan, definisi operasi. Mana ada orang cerita definisi operasi dalam artikel kan. Tapi takutlah jumpa nanti, letak je end dulu.
Tak payahlah kita ni. Maksudnya dia tak ada dalam tu, and tu maksudnya no lah. Kalau kata you biasa guna ya tidak, nak pakai T tu tidak lah. Kali dah biasa kan, dah biasa Y dengan N ni, yes no ni. Jadi dah biasa kalau tak ada tu tak ada N lah. Okay, kita berbalik dengan bab 2 kita. Bab 2 dia. Okay, saya nak cerita kat sini sebenarnya yang tema ni. Okay, bagi orang kualitatif mungkin terlalu awal nak cerita tema ni. Kan terlalu awal kat tema kat sini. Jadi kalau tanya saya, kalau you baca paper kualitatif, selain daripada cerita overview, cerita pasal teori dan juga teori dalam sokongan, apa lagi yang you tengok dalam literature review, apa dia nak cerita? Kan? Nak ceritakan ni subtopik lah ni, bab 2. Biasa tengok dalam artikel, tengok dalam thesis, apa lagi yang you rasa you nak masukkan dalam ni? Saya rasa antara selain daripada teori dan konsep ni adalah pun boleh ubahlah. Kalau orang apa, orang kuanti memang dia kena nyatakan ni IBDB moderating mediating ni. Kan? Tapi lah tengoklah kajian orang dalam kajian, contohlah saya tambah satu lagi. Dalam kuantitatif dia ada dalam eksperimen kita panggil control variable. Control variable dia panggil faktor kawalan dalam bahasa Melayu, kan? Ada faktor kawalan. Tambahlah faktor kawalan. Okey, dia panjang ni. Sebab tu saya pernah buat benda ni panjang ni. Cuma tu lah nak buat panjang ni kena explain. Sebab tu saya buka 26 dia, lepas tu kita bincang. Okay, ada nak tanya lagi apa? Kita kat stage ni sekarang ni. Dekat bahagian ni. Bahagian AABB ni. Selain daripada ini berat ni orang kuanti ni. Kalau orang kuanti selesai lah ni. Ada IB, ada DB, ada faktor kawalan, ada moderating, ada mediating. Kalau tak ada N lah. Tapi kalau macam bidang-bidang lain kat dalam ni. Bidang saintifik, bidang computing, bidang engineering, bidang kualitatif. Apa lagi yang biasa you tengok dalam bidang you lepas kita cerita teori dan konsep, apa kena cerita? Boleh respon tak? Supaya kita nak tambah baik kita ni kat sini. Ada tak? Bila you tengok dekat kualitatif, sama ada dalam tesis atau dalam artikel, apa lagi orang bincangkan kat sini? Kan? Sebab saya tahu, sebab contohlah kan kita bincang minggu lepas kan kita ada penulisan literature review ikut objektif, kan? Jadi cerita kat objektif. Jadi adakah perkara tersebut nak dimasukkan dalam bahagian ini? Maksudnya, ada tak ada literature review yang ada section khas ke arah objektif? Kalau you tanda ya, kita fikir. Kita nak laporkan, mesti dengan ada tindakan. Kalau aku letak apa yang literature review ke arah objektif, untuk apa contohnya? Maksudnya ada perbincangan kajian-kajian lepas. Setuju tak? Sama ada kita letak kat sini adalah saya tambah kat sini. Okay, kita kata perbincangan merujuk pada objektif lah. Okay, perbincangan objektif, saya ringkaskan lah. Ataupun saya kata kajian lepas. Ada tak perbincangan objektif atau kajian lepas? Ataupun kita boleh katakan dia macam contohlah kan. Kita tengah refer sekarang ni mana objektif dia. Pelan-pelan. Okey, kita ada refer objektif ni mengenal pasti karakter pelajar. Kita tahu sekarang si Aifa ni je yang buat mengenal pasti karakter. Ternyata bila you pergi kat bahagian literature review, you ibarat saya panggil, faham tak kalau saya panggil snowball? Snowball macam bukan Aifa sajalah, rupanya si Zaito ni pun dia ada kaji benda yang sama. Maksudnya si Zaito ni ada data juga kan? Katalah Zaito yang 2019. Itu contohlah. Maksudnya dalam perbincangan objektif atau kajian lepas ni, kita boleh baca juga paper Zaito. Snowball lah. Asal kita baca paper Aifa ni. Kita baca paper Aifa. Tapi boleh tengok Aifa punya objektif. Rupanya objektif ni juga sama dengan kajian si Zaito ni. Yang Zaito ni pun buat benda yang sama. Jadi macam ni macam konsep snowball. Biasa kan? Lepas kita baca satu artikel, kita menampakkan artikel yang lain pula. Biasanya artikel tu tak ke depan lah. Kalau artikel tu 2020, mungkin dia menemukan artikel Zaito. Jadi sebenarnya rupanya kalau kita faham, Aifa ni sebenarnya dapat idea nak buat benda ni sebab dia ikut Zaito. Ibarat macam kita cari salah silah lah. Jadi perbincangan objektif kajian kat sini mungkin kita letak scholar. Jadi kita kena baca paper Zaitun juga. Dan mungkin lepas ni
kita kena baca paper Zaitun dan untuk kita kena buat kat bawah ni lah. Lepas kita Dian dengan Zaini, jom kita study pasal Zaitun pula. Zaitun kan. Zaitun tadi 2019 sebab Aifa dah menemukan kita ni dengan si Zaitun ni. Okay, contoh kat sini. Jadi ini just cadangan lah supaya kita itu maksudnya kita membuat something yang betul-betul manfaat untuk kita. Jadi kita boleh kata si Aifa tadi refer Zaitun. Ingat siapa-siapa lagi lah. Okay ke? Bab ni sebab tu saya suka hands on. Kalau kata you all faham, you all berangguk, boleh senyum, kita dekat sini tak nampak something like. Okay. Doktor nak tanya. Okay. Apa ni saya dapati, ya, tak tahulah daripada pembacaan saya mungkin belum meluas lagi lah. Tapi bila saya baca artikel yang berbentuk penyelidikan, kita boleh determine lah IV, DV dia, moderate, mediate. Kadang-kadang dia ada beritahu kita, dia baik hati dia beritahu. Kalau dia tak baik hati kita kena teka-teka ataupun kita tengok dia punya framework dia tu kan. Okay. Okay. Tapi kalau kita baca SLR, LR punya tu dia tak ada kan IV, DV ni kan doktor? Tak ada. Dia tak ada, dia end semua ni. Jangan you pula meneka-neka. Ha tu saya tadi risau dia tolak dia. Saya pula mengagak-agak mana satu IBDB tak payah. Sebab nanti orang pelik pula. Okey, tiba-tiba you buat SLR buat IBDB pula. Okey. Tapi dia ada keluarkan conceptual tu kan? Conceptual tu memang kalau dia nampak I kan IBDB boleh, tak ada masalah. Kalau paper conceptual memang letak mana satu IBDB, okey tak ada masalah. Tapi kita tahulah paper ni ada IV dan DV tapi tak ada empirical. Dia bau-bau konsep. Dia macam so ada sengah supervisor, dia kata kalau you nak boleh pun boleh ubah. Dalam SLR pun sebenarnya dia akan beritahu, dia cuma review yang ada empirical je. Kalau you perasan bila dia buat SLR tu, lepas dia buat identify, dia screening. Dalam screening tu dia beritahu bahawa data ini hanya mengambil bagi yang data empirical. Maksudnya siapa yang data conceptual, data lain tu dia tidak ambil. Oh, so maknanya kita masih boleh determine dia punya IVDB ke macam mana? Tak. SLR tak boleh. SLR tak boleh. Okay, tapi melainkan dalam paper SLR tu bila dia buat conclusion, dia buat synthesis, dia beritahu IV apa, DB apa. Jadi boleh. Kalau dia tak ada cakap, jangan pula kita menjadi bertafsir pula kan, tak boleh. Okay, let's say ada satu paper ni SLR tapi saya tertarik sebab dia ada bagi tahu macam contohlah saya yang earworm tu kan doktor, yang electric word of mouth tu, saya tak jumpa yang apa yang sesuai lagi untuk entrepreneur sebab kebanyakan yang saya baca adalah berkenaan dengan consumer earworm tu. So bila dalam satu SLR ni dia ada bagi tahu characteristic of earworm, can I use that as in my study? Kita ambil dia. Tapi dia ada banyak-banyak dudukan lah. Takut jadi satu yang you nak buat, yang you nak masukkan characteristic. Characteristic of earworm tu supaya entrepreneur yang daripada Instafamous tu dia mesti ada benda Allah tu. Dan characteristic tu disebut dalam SLR. SLR. Dia sebut dalam tu sebagai dia punya finding ke dia punya. Dia letak dekat masa discussion dia tu, research model dia tu. Okay, kalau kat sebenarnya dia tak payah letak IBDB semua ni, dia letak dekat SLR tu bagian finding dia lah. Yang finding menemukan bahawa karakteristik perlu ada dalam bidang tu, itu je. Nanti bila katakan berdasarkan kajian lepas yang terbaru dalam kajian SLR dia membuktikan bahawa keperluan karakteristik tu dalam kajian, dalam dapatan kajian dia lah. Okay. Jadi kita tak cerita pasal IBDB dia, cerita pasal kat dapatan dia. Dapatan je lah. Dapatan je. Alright, thank you. Okay, first time memang lama. Okay, jenis method. Jenis method nantilah pergi bab 3. Nanti bab 3 baru kita pergi jenis method. Sekarang ni kita pergi bab 2 dulu. Ada yang tanya untuk jenis method. Jadi sekarang ni kita sampai kat sini je. Tujuan saya kat sini yang buat perbincangan objektif ni kan ada dalam literature review, dia cerita kajian-kajian lepas. Jadi kajian lepas tu kita tengok ada yang kita rasa ada paper Zaitun lah. Jadi kita kena baca juga paper Zaitun. Okey, ada soalan? Doktor nak tanya. Saya selalu confused dengan penanda aras ni. Macam contohnya kalau kita baca contohnya macam model inovasi negara UK lah, dia panggil model Nesta. Dia model penanda aras kepada model negara Denmark lah. Okay. Contoh tu menanda aras kan? Dia model, dia kena split. Model penanda aras. Penanda aras sana benchmarking. Maksudnya dia benchmark
model Denmark. Maksudnya saya masuk dalam penanda aras kalau model. kalau penanda aras dia tak semestinya, saya penanda aras tak semestinya model. Tu nak kena tahu. Tak semestinya, contohnya macam mana doktor? Ada awak penanda aras tapi tak jadikan model pun. Oh, dia dia akan mention dalam. Jadi kalau tanya saya, kalau dia model, dia patutnya model. Dalam kes tadi tu model. Oh, maksud model. Walaupun model macam model. Model pelaksanaan, model penanda aras, model pengujian, model hubungan, model apa. Jadi you tadi kategori model. Penanda aras ni macam dia bukan penanda aras yang model tadi tu. Dia penanda aras yang memang ada paper yang benchmarking je. Oh, okay. Jadi kalau yang saya tadi tu, saya rasa dia letak kat model. Yang tadi tu model. Kat model eh? Okay. Terima kasih, doktor. Okay, terima kasih. Yang tu yang saya nak dengar tu, benda-benda yang macam beza sikit kan. Jadi kalau macam plan perancangan pendidikan tu, jadi plan ni mesti dalam bentuk cerita dalam teks, dalam jadual apa semua. Tapi kalau ada model plan perancangan, tu dekat model lah. Dekat model lah. Tapi ni mungkin plan ni macam dia tak jadi model tapi dia ada penerangan dalam bentuk teks ataupun jadual. Jadi kita nak kata dia model tak bukan model. Jadi dia jadi plan. Tapi kalau kata dia model plan, dia jadi model lah. Okay. Ni benda besar ni model dia. Kalau ada model letak kat model, jangan letak kat plan jadi kat model. Okay, ada yang lain-lain? Sebelum kita nak masuk dekat bab 3, kita kat sini tadi. Dia masukkan semua variable tadi. Lepas tu kita dah masuk dekat perbincangan objektif. Tak tahulah nama lain apa nak letak, tapi saya kata kat sini tujuan saya nak baca kat perbincangan supaya saya nak nampakkan siapa lagi yang saya boleh refer. Dia panggilkan macam snowball lah. Jadi bila kita baca satu artikel, artikel apa lagi yang kita kena baca kan? Sebab tu kena baca artikel yang baru. Sebab artikel baru akan cadangkan yang lama. Bukan artikel baru akan cadang yang baru. Tak, dia akan cadang yang lama. Untuk bahagian literature review ni lah. Jadi kita dapat identify tengok Zaitun dan sebagainya. Katalah dia dah tengok Zaitun, kemudian dia beritahu bahawa tengok dekat katalah Lee et al 2018 kan, yang ini 2018. Jadi tunjukkan bahawa kita kena bacalah paper tu kan. Okey, apa lagi dalam literature review? Saya nak tanya ni, saya risau bagi orang yang bukan kuanti. Orang kuanti dah tak ada apa dah. Okey, macam mana dengan soalan, macam mana pula dengan term theoretical framework, conceptual framework dengan research framework? Perlu tak kita nyatakan kat sini? Nak buat kena letak juga kan? Jadi ada tak dia sendiri dia beritahu dia pakai theoretical framework apa? Theoretical. Walaupun kita dah ada tadi dekat teori, tapi kat sini adalah theoretical framework. Theoretical framework. Apa lagi? Conceptual framework. Okay, conceptual framework ni rasanya dia cuma jawab yes or no je. Conceptual framework, alamak bahasa Melayu patutnya. Kerangka conceptual. Okay, yang ni cuma jawab yes or no je. Sebab bila, dia ada buat kerangka conceptual, jadi kita boleh refer lah nanti. Kalau yes, no lah, sebab ni dia punya. Kalau theoretical framework, dia kena, kalau ada, kalau no lah. Kalau ada, dia kena sebut lah. Kerangka framework diikut Ali. Kata diikut Ali, 20110. Ada lain lah, mungkin ada dua. Okay, ada ikut Siti dengan ni. Okay, tapi theoretical framework ni, kata theoretical framework ni, dia kena selari dengan teori. Kan, teori ni tadilah. Jadi kita pakai teori ngaji tak salah tadi ni. Kita punya teori tadi pun teori why. Jadi dia punya apa? Kerangka teori ni mungkin why jugaklah. Why. Maksudnya dia ada buat kerangka lah. Tapi kalau katakan dia tak ada, dia refer teori tapi tak ada kerangka, jadi no je lah. Kan, dia why. Kan, tapi kalau kerangka conceptual dia ada yes. At least, artikel ni ada kerangka conceptual. Nanti Koko dia nak refer kan. Saja je pergi kat Edge ni nak tengok yang ada tak ada. Jadi you nak cari balik paper IFA ni, cari balik sebab paper ni ada buat conceptual. Sebab you tengah stage buat conceptual. Jadi you boleh refer paper IFA, kerana IFA ada buat juga conceptual framework. Jadi macam mana nak tuliskan ke conceptual, boleh tengok kat IFA. Kan? Ataupun ada research framework. Contohlah kan kat sini kan, kira ni kerangka kajian. Kerangka kajian. Okay.
Bila kita jadikan dia database, contohlah ini saya tukar Melayu lah, eh? Kerangka teori. Kerangka theoretical. Okay. Katakanlah you tengok, you nak tahu kan, supervisor kata, okay, you lepas ni saya nak dalam literature review you ada ada tiga-tiga. Saya nak ada kerangka teori, kerangka konsep, kerangka kajian. Kerangka konsep, kerangka kajian. Jadi dekat dekat sini you tengok, oh Aifa lah aku kena baca paper Aifa ni, sebab paper Aifa ni dia dah ada buat tiga-tiga. Ha, tu pentingnya kenapa kita nak buat database, supaya database ni membekalkan information lah bahawa kita tahu paper siapa kita kena refer sebenarnya. Ha, macam ni. Jadi macam ni lah lebih kurang. Okay. Ada soalan tak? Saya risau ni, takut you tak, you rasa macam tak faham ke, baik tanya. Ha, takut nanti saya seorang je shock sendiri kat sini. Yang saya punya purpose, mungkin kalau macam, kalau saya, saya mungkin spek saya lain sikit, saya tak adalah macam ni kan. Tapi kalau kata nak detail ni, memang macam detail lah. Ha, jadi kita ada kerangka kajian, kerangka konsep, kerangka teoretikal. Eh, ini pun sama juga, kalau 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 yes, kena nyatakan lah. Ini sama juga, dia yes, dia yes, sorry, yes dengan no. Tapi dia kena, if yes, dia kena nyatakan lah. Dia kena nyatakan lah. Okay. Ni kan takut takut ni pula, dia katalah kasi letak teori Y lah. Dan kata Y ingat, Y ingat yes pula. Okay, ada soalan? Sebelum kita masuk metodologi. Metodologi ni lama sikit sebab kita tak belajar lagi metodologi kan. Jadi petang ni mungkin bukan petang lah, dengan masa je lagi kita masuk metodologi nanti, mungkin 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 panjang sikit dekat teoretikal. Okay. Okay. Ya, saya. Saya nak tanya, kalau dekat bab 2 literature review, kadang-kadang ada dalam thesis yang lain, dia huraikan definisi-definisi yang ada dekat chapter 1. Misalnya dia huraikan terms tu lah. So kita boleh hurai dengan lebih lanjut, kita nak kena dekat kat literature review juga ke? Okay, dia terpulang kan, dia orang nak tulis artikel ni kadang-kadang definisi kat bahagian 1 boleh cerita kan. Dekat bahagian 2 pun ada. Cuma dekat bahagian 2 ni kita kan dalam asas kita belajar bab 2 definisi namanya definisi konsep, bab 1 namanya definisi operasi. Jadi dekat bab 2 tu dia ada cerita definisi konseptual. Maksudnya definisi lanjut daripada bab 1 lah, lebih detail daripada bab 1. Jadi sebenarnya definisi operasi tu term dia kepimpinan. Dekat definisi konsep pun kepimpinan, sama je dua-dua je lah. I mean, tapi ni definisi dia ringkas jatuh dekat operasi. Dekat bab 2 kita cerita definisi kepimpinan tapi perspektif yang lebih luas. Perspektif individual, perspektif researcher, perspektif apa kerajaan, perspektif industri. Jadi perbincangan tu luas. Bila perbincangan luas tu dia panggil definisi konsep. Wow, jadi okay. Jadi katakanlah you nak tambah satu definisi. Kenapa tujuan definisi kena tahu? Kenapa saya nak masukkan dalam bahagian matrik saya ni dengan perkataan definisi? Sebab saya rasa saya nak tahu siapa lagi yang artikel ni menemukan orang-orang yang saya perlu baca. Contoh macam ni tadi, kita nak cerita dekat bahagian ni tadi, perbincangan objektif, siapa lagi artikel yang patut saya baca. Jadi Aifa dah menemukan bahawa untuk menjawab objektif kajian kita ni, kita kena baca paper Zaitun dengan Lee. Tapi kalau kita nak tambahkan satu lagi kat sini, mungkin saya letak kat depan lah. Lepas dia biasa teori model cerita dah habis-habis, cerita dekat sini. Dia dekat sini sebelum cerita variable. Cerita variable ni saya insert kat sini, namanya definisi konsep. Ini definisi konsep. Jadi definisi konsep ni katakanlah dari you jumpa paper, katalah paper Fazli. Dalam ni menemukan paper Fazli 2017. Jadi maksudnya you kena baca paper Fazli. Kenapa kena baca paper Fazli? Sebab you nak faham lagi konsep tu. Jadi Aifa telah menemukan kita dengan Fazli, bahawa Aifa cerita pasal Fazli. Dengan cerita pasal Fazli ni, you akan dapat faham lagi tentang konsep tu. Okay. Dia macam snowball lah lebih kurang ni. Dia menemukan. Ni pun menemukan. Jadi kita kena baca paper Fazli. Sebab tu penting, kadang-kadang baca satu paper yang baru sangat, yang 2021. Kat situ kita boleh snowball kan.
Okay, Assalamualaikum Doktor. Ya, okay, saya nak tanya pasal yang ini kalau kita nak buat pasal konsep yang kira punya main kita punya research kan. Contohlah kalau macam kita nak untuk satu chapter tu contohlah pasal macam benda bukan kita punya bidang. So kita kena buat macam ni juga ke Doktor? Bukan macam bidang tu maksudnya nak tahu kira macam contohlah objektif bukan objektif lah cerita kira macam kita nak buat cerita pasal UAV lah contohnya pasal saya buat UAV kan UAV saya cerita pasal UAV tapi sebenarnya saya bukanlah bidang UAV tu sendiri so kalau macam saya nak cite orang yang guna yang dalam bidang UAV saya kena baca UAV jugalah kan Doktor kan, so kena buat paper tu dalam bentuk table macam ni juga ke macam mana? Okay. Sebenarnya kalau contohkan saya cuba nak betulkan, bukan betul nak jelaskan, takut saya salah kan. Okey, saya sebenarnya topik dia kajian dia lain. Kajian dia lain, dia tak sama dengan saya pun. Saya ambil objektif lah kan. Objektif saya memang pasal GOT. Tapi saya nak baca juga paper orang lain tapi dia tak buat GOT. Sebab apa? Sebab dia ada persamaan saya dengan dari segi metodologi. Kan contoh kan, saya baca paper yang bukan dalam bidang saya. Tapi saya kena review juga dalam ni sebab saya ada berkaitan dekat metodologi. Okey, metodologi jadi saya kena nak mention. Jadi tujuan dia kat sini, contoh dia. Memang dia objektif tu agak lari sikit lah. Si Ahmad ni. Ahmad ni memang kalau tengok objektif rasa pelik lah. Tapi kita kena tulis juga objektif dia. Okay. Tapi dia lebih kepada nak beritahu dia sama dengan method kita sebenarnya. Kita tak jumpa orang. Maksudnya sama dengan method lah. Methodnya sama dengan kita yang nak buat. Yes, correct. Okay. Maksud dia sekarang ni, kita memang nak beritahu dalam bidang kita ni, method ni tak ada siapa gaji. Dalam bidang kita, method dia tak ada gaji. Tapi Ahmad gaji. Tapi bezanya, Ahmad cerita benda lain. Tapi kebetulan nak beritahu, kita kena refer paper Ahmad sebab kita nak faham metodologi tu. Oh, sekarang ni saya dah buat salah dah Doktor. Sebab saya buat asal, apa, dia asingkan ikut pada keyword. Saya tak, buat saya, macam tu. Maksudnya jadikan database juga database. Sebab kita tapi kita kena kontrol lah. Mungkin kontrol kan tadi yang unik tadi tu. Kenapa aku start Ahmad? Sebab aku nak refer dia punya metodologi. Kita ada take note sikit lah. So kena take note sikit lah kalau bagi warna ke apa ke dekat Ahmad tu ya. Jadi sebab tu kadang-kadang terpulang lah. Macam contohlah kat sini you nak remark awal-awal takut kat belakang nak cek jauh kan. Jadi saya ada sediakan remark. Jadi mungkin kat remark ni you nak sort ke, terpulang lah cara masing-masing nak tengok depan ke belakang. Kalau tak nak buat remark, mungkin nak tambah satu lagi unik. Apa unik paper ni, aku lupa dah Ahmad ni. Oh Ahmad ni pasal metodologi. Jadi kita tahulah. Asalnya macam tu Doktor, saya dah confused lah. Alamak, ini buat apa? Yang ni buat method apa, matematik ke? Yang ni UAV ke? So tu sebabnya saya asingkan bagi dalam satu different sheet lah. Tapi bila kita nak tengok balik ada pening. Sebab dia tak dalam satu tempat kan? Ada tempat. Better you remark kan lah. Remark tu nama-nama lain lah supaya kita seorang yang faham. Kalau macam saya lah, saya terus terang lah. Betul lah yang kita bincang tadi sangat banyak straightforward. Ini maksud apa yang kita kaji, itu je kita tulis. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang dia mungkin contribution dia bukan dekat bab satu tapi mungkin dekat bab tiga. Biasanya bab tiga lah, materials, berkaitan dengan mesh, equipment, berkaitan dengan tadilah punya metodologi, berkaitan dengan sebagainya, memang kat situ dia punya purpose. Tapi kadang-kadang ada juga kadang-kadang dia tak letak objektif ni. Dia tulis not related NR. tapi bagi saya, nanti kita tengoklah. Itu dia memang nak NR tapi sebenarnya apa objektif dia dah kita lupa. Betul. Okey. Better buat semualah. Okey. Alright, terima kasih Doktor. Sama. Sebab ada juga itu tulis NR dan not related tapi bila dah sekali fikir, ni sebenarnya dia buat apa eh? Entah kena. Maksudnya kita ada kekurangan sikit, kita kena belik balik artikel tu kan. Ada yang buat coding. Pasal tak? Kan sebelum authors ni ada yang tambah, ada setengah bidang dia insert satu lagi tau. Ya, saya tambah. Dia insert kat sini adalah dia punya coding, dia punya code. Kan baca artikel kan ada code, you pun tulis kat code kan. Artikel ni 01. Sebab you baca first artikel kan, 1, 2, terpulang lah. Siapa nak bagus. Ada setengah kan orang baca artikel, lepas tu dia tulis tau dekat kertas dia. Yang dia punya hard copy lah kan, kalau baca artikel ni 01, 02, 03. Ada orang yang betul-betul sistematik baca artikel ni. Jadi ni code untuk kita lah, code hard copy kita lah. Ni kod yang terpulang lah. Ni iPhone lah. Tapi kita tak akan baca artikel. Artikel bila kan. Kadang-kadang kod ni dia buat. Contohlah dia baca kod ni. Dia letak satu. Lepas tu dia slash. Dia baca tarikh dia. Dia baca tu 13 hari bulan 1 2019.
Contohlah dia buat kod ni bukan apa, sekarang dia tahu okey aku punya kod ni kod satu, aku baca artikel ni tu 13/9/2019. Ini pun saya rasa tak tahulah bagi ada setengah orang dia suka benda ni. Pada techno eh aku dah baca 2019 saya artikel ni rupanya. Tak tahu macam contohnya kan. Bila aku baca IFA ni macam oh, aku baca itu 2019. Bolehlah aku nak baca balik semula, dah lama dah tak baca. At least ada orang tambah kod ni kan. Kod ni tak semestinya tapi itulah untuk kalau saya lah, saya baca artikel kod ni saya ni kod dia dah 99. Saya letak 99. Maksudnya ni artikel hard copy saya ke 99 saya baca kan. Kalau supervisor tengok kagum dia, wish banyak dah baca ni. Oh baca 2019 nya. Itulah. Baca dah. Ni kod kita lah. Kod ni macam terpulang lah nak untuk kita lah untuk dan sebagainya. Macam-macam sebenarnya. Sebab saya suka Excel. Sebab Excel ni konsep dia kita boleh tambah, boleh edit. Dan apa-apa rasa yang kita rasa sesuai nak tambah, kita boleh tambah. Okay, ada lagi? Nak tanya berkaitan dengan literature review. Is it okay tau? Kita walaupun kita dah pergi kat literature review, cuma kita tak naklah bincang lama sangat sebab kita tak masuk lagi template-template ni kan. Tapi bahagian ni sangat penting. Master list memang sangat penting. Jadi, kita dah pergi bab 2, nanti nak tanya bab 1 pun boleh. Kalau saya dah pergi bab 3, nanti tiba-tiba nak patah balik bab 2 pun boleh eh. Jadi, benda ni memang standard patah balik ni. Jadi, kita dah masuk dah bab 3. Dan kalau dah tak ada bab 2, kita masuk bab 3. Okay. Bab 3 ni banyak. Okay, bab 3 ni banyak. Okay. Saya mulakan dengan reka bentuk. Saya letak bab 3 ni lah. Bab 3 sampai sini. Sampai sini. Okay, nanti you all respon. Minta semua respon lah supaya macam-macam method ni. Kan? Ni cuma cerita macam orang basic ni. Ni cerita saya cerita dulu kan. Ni reka bentuk. Ni strategi yang ni kita akan bincang minggu depan. Okay, ni semua ni minggu depan ni method. So kita ada soal sidik, kita ada temu bual, kita ada bilangan sampel, teknik sampling kat sini. Okay, kita boleh tambah banyak-banyak. Kalau katalah saya nak tambah, saya boleh tambah je kat sini. Insert sini adalah kita punya populasi. Okay, kalau nak buat detail lah, populasi tadi sampel. Ini populasi. Populasi pun nak dapatkan numbers. Okay. Boleh cadang, jangkauan sahabat-sahabat boleh cadang. Apa lagi? Sebelum kita pergi detail, cadang dulu apa yang patut kena ada dalam MedTech. Sekarang dia research design, dia kebentuk ni namanya research design. Ni namanya kaedah, sama ada kuali atau kuanti lah, tapi nama klasik deskriptif ke grounded theory. So ni soal sidik, kalau ada, yes. Kalau adapt, adapt. Kalau no, no. Kalau cuma nak tanya saya, kalau kata adapt, dia adapt siapa? Ada tersebut nama lah, otis. Betul, nanti kita cari-cari. Oh, dia ni soal sidik ambil daripada siapa? Dia adapt daripada siapa, dia adopt daripada siapa, okay boleh letak authors lah, cuma kena keyword sikit lah. Kalau adapt, mungkin AD, mungkin nak kena buat lah A untuk ni, D untuk kena buat sikit lah supaya nampakkan supaya ni adalah adapt ke adopt dan sebagainya. Kena temubual, ada ke tak ada, yes ke no. Kalau temubual tu, N tu tak adalah. Kalau S structured, ni semi structured, ni not structured. Ni populasi sample, teknik persamplan, kemudian ni sample ni maksud sample size lah eh? Size sample ni nama dia. Okay, kemudian ada apa-apa lagi tak yang dalam bab 3 ni? Kalau kata nak tambah sikit mungkin lah. Kalau software tahu. Doktor, software analisis. Tak payah analisis tak payah cakap pasal software. Boleh, kita tambah belakang ni eh analisis. Okay, terima kasih. Analisis, nak beritahu analisis apa. Okay. Okay, analisis. Mungkin saya nak cerita awal-awal sikit, mungkin dekat awal-awal ni kot. Mungkinlah saya kalau rasa tak perlu nanti beritahu tau. Saya cuma terlintas, saya terlintas pilot study, kajar rintis. Kalau ada nak cerita kajar rintis lah. Eh. Kalau ada, kalau tak ada sudah. Okay, ada tak lagi? Terima kasih, analisis ada cadangan. Ada lagi tak nak masuk? Bab ni sendiri kita method dan analisis lah. Di saya? Location. Location. Dekat mana kita nak letak? Kita nak letak lepas ni kot, sebelum ni. Terima kasih. Oh, sorry. Oh, bila cakap location, dia melibatkan ni tau. Kalau kita nak ni lokasi. Ni lokasi. Okay, kita ada tambah satu lagi, jadi pun teringat. Pernah dengar tak yang kita nanti bincang, minggu depan kita akan bincang. Nama dia adalah bahasa Inggeris dia time horizon. Bahasa Melayu dia ufuk masa. Terkejut pula nanti kerja ufuk masa tu apa kan. Okay, saya explain. Ufuk masa ataupun time horizon ni maksudnya, pernah dengar tak orang sebut kajian ni adalah correctional dengan longitudinal. Maksudnya kalau kajian orang kualitatif dia biasanya longitudinal, menyebabkan tempoh masa yang
yang panjang, yang tak boleh nak dikawal. Jadi satu lagi adalah apa tu? Cross-sectional. Satu lagi cross-sectional. Cross-sectional biasanya orang kuantitatif ni bukan soal sidik, dia cross-sectional lah. Tak apa, dia pelan-pelan. Okay, apa lagi you rasa nak masuk tambah lagi dalam ni? Lokasi maksudnya lebih spesifik lah eh, sebab tadi kat depan dah sebut negara dah. Kan kat depan tadi dah sebut negara, mungkin lokasi ni lokasi kita nak tambah lah, maksudnya lokasi lokasi spesifik kot, ataupun kita panggil lokasi yang lebih spesifik lah. Doktor, Assalamualaikum. Doktor, boleh tak explain yang kajian longit, apa tadi yang doktor sebut tadi tu, detail sikit. Sebab saya jumpa dalam jurnal yang saya jumpa tu banyak dia sebut kan, tapi saya tak faham yang... Okay, dia sebenarnya cross-sectional. Cross-sectional adalah dia biasanya tak terganggu dengan faktor-faktor luaran. Contohnya soal sidik, kita boleh edar soal-soal sidik tu pada bila-bila masa, siapa yang jawab tu waktu fleksibel dia. Jadi kadang-kadang kita boleh, maksudnya di cross-sectional lah, kajian dia tidak terganggu dengan tempoh masa. Tapi ada satu kajian namanya longitudinal. Longitudinal ni contoh yang pertama biasanya eksperimen dengan kualitatif. Kualitatif maknanya kita tak tahu bila akan berakhir interview tu. Lepas seorang, ke seorang, ke seorang, ke seorang. Selagi tak saturated. Jadi tempoh masa tu memang kita sukar nak kawal. And jadi masa tu membuatkan lama. Itu juga eksperimen. Orang buat eksperimen kadang-kadang tak tahu bila. Selagi benda tu tak dapat nilai accurate atau nilai signifikan tu, dia kena lagi buat eksperimen. Jadi ada kajian melibatkan longitudinal. Longitudinal tu tempoh masa yang panjang. Bukan kata tak boleh nak kawal, dia kata memang ada halangan untuk kita dapatkan specific atau accurate masa. Tapi kalau orang kuanti memang dia boleh buat pasal gancat. Contohnya kalau kata dia dapatkan hujung bulan dah cukup data tu, walaupun dia boleh dapat data banyak lagi, tapi kita cukup lah jumlah sampel dah boleh kata cukup lah 200 dah boleh analisis. Dia dapat 200 dah stop lah, padahal dia boleh dapat lagi 3,000, 4,000, tapi dapat 200 pun dia dah berhenti dah, sebab bagi dia 200 dah cukup untuk buat analisis. Jadi tu cross sectional lah. Jadi dia tidak terikat dengan tempoh masa. Tapi bagi orang kualitatif, no. So selagi dia tak dapat lagi saturated, tak dapat lagi jawapan yang penjelasan yang mendalam, penerokan yang baik, hingga ke dapat yang betul-betul deep, selagi tu dia tak boleh berhenti. Itu namanya longitudinal. Yang tadi tu adalah, tapi banyak lagi lah. Kalau orang dalam orang kualitatif, dia ada nama, ada orang data secondary, ada lagi nama-nama tu. So yang benda tu tak apalah, nanti kita bincang minggu depan. Buat 3 minggu depan. Cuma okay. Bila you cerita pasal ufuk masa ni, kalau kata contoh orang bukan soal sidik, itu cross-sectional. Kalau kata gunakan interview, biasanya longitudinal. Eksperimen, longitudinal. Ada eksperimen right. Ada eksperimen lama, ada eksperimen. Biasanya orang saintifik akan pakai longitudinal lah. Tapi kalau kata yang betul structurednya eksperimen, itu cross-sectional juga walaupun eksperimen. Eksperimen boleh pergi dua lah. Kalau interview pun boleh juga. Interview namanya interview, structured interview. Kadang-kadang structured interview pun agak cross-sectionalnya. Tapi tengok je lah. Cross-sectional maksudnya soalan interview, tanya 5 orang pun terbalik. Dah. Tak perlu lagi interview 6 orang ke, tak perlu dia saturated ke, tak saturated. Sebab structured interview ni kadang-kadang tak perlu deep. Jadi tak dapat je balik. Itu pun masih lagi structured interview, masih lagi jatuh kat cross-sectional. Tengok juga interview. Biasanya interview exploration. Mendalam kan. Explanatory, deep explanatory. Itu semua longitudinal. Okay. Kajian rintis tu nak buah apa, doktor? Berkenaan dengan apa kajian rintis? Kajian rintis mungkin kita boleh cakap yes or no. Contohlah kata saya nak buat. Terima kasih soalan, terima kasih. Kalau kata jawapan saya yes kat sini kan. Jadi mungkin katakan jumlah sampel kat sini. Kalau kata 30. Contohlah. Jadi take note sikit lah. Kalau kata kajian rintis orang kualitatif tu, mungkin dia buat interview kan. Yes. Dia letak kat sini dalam ni interview, mungkinlah dia letak saya buat. Biasanya orang kuali ni interview saya letak 2 orang. Jadi saya tahulah kat sini, oh dia ada buat kajian rintis, iaitu interview dengan 2 orang. Dan kalau orang kuanti letak nombor je lah. Saya letak ini stand interview lah, interview 2 orang. Tapi ada buat pilot tadi. Kalau orang kuanti, ni orang kuali lah. Kalau orang kuali dia akan buat macam ni lah. Biasanya 30 orang kan pilot study dia. Jadi dia buat 30. Kalau interview buatlah tadi I 2 A. Kalau tak ada, tak adalah N lah. Kalau tak ada, tak adalah. Jangan pula macam tadi nak mentafsir kan. Agak-agak ikut kajian rintis. Kalau dah cakap tak ada tu, tak adalah. Okay. Dia banyak tau bila sebut pasal analisis. Terima kasih tadi nak highlightkan analisis. Mana nak bincang buat analisis ni. Analisis banyak kan. Apa analisis yang ada dalam bab 3? Ni cerita ni bab 3 dan bab 4. Jadi mungkin analisis ni kena pecah dua kot.
Okay, sorry, saya kena bercakap. Analisis ni kena pecah dua. Analisis bab tiga dengan analisis analisis kajian sebenar. Ni analisis untuk pilot. Saya cerita sikit. Untuk orang kuali lah. Orang kuanti tak ada masalah. Sorry, orang kuali tak ada masalah. Orang kuanti ni. Ni analisis untuk data sebenar lah. Okay, nanti saya cerita untuk orang kuanti. Okay, data sebenar. Ini data. Minta maaf lah kalau sebut analisis ni memang champion dia dekat orang kuanti lah. Dia detail macam-macam dia ada. And orang kuali tak ada detail sangat untuk data ni. Okay. Okay. Data pilot. Okay, analisis. Analisis data pilot kan kadang-kadang you pakai tadi berapa tadi contoh dia kan. Kajar rintis tadi. Saya kecilkan lah. Kajar rintis tadi pakai 30. Jadi apa analisis yang you guna? Tapi analisis untuk kajian yang sebenar mungkin lebih detail. Contohlah kan, bagi orang kualitatif biasanya dia akan gunakan kat sini adalah pertama sekali kalau data pilot yang pertama sekali banyak lagi ni sebelum cerita pilot ni. Validity and reliability, kena cerita tak? Kena cerita juga validity and reliability, kita panggil kesahan. Kesahan apa dia pakai kan? Jadi kat sini juga kita kena cerita juga kesahan ni kat ni. Insert kita panggil kesahan. Kesahan kat sini kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan adalah reliability Tak maaf kawan-kawan yang biasa guna biasa term dalam Inggeris, kita cari-cari term tu nanti. Okey. Okey. Kebolehpercayaan ni reliability Reliability. Okey. Alright. Analisis data tadi macam tu, analisis pilot tadi biasanya orang gunakan apa tadi gunakan apa, analisis atau apa nama dia, kita panggil analisis analisis kebolehpercayaan lah nama dia. Analisis kebolehpercayaan tu kita buat Cronbach alpha contoh, betul ya, Cronbach alpha. Cronbach alpha. Macam-macam lah, ada orang guna apa guna rush tu adalah K20 lah apa dan sebagainya. Hanya itulah. Okay. Selain dari Cronbach alpha, you juga buat EFA. Okay. Buat. Ini aku contohlah exploratory factor analysis. Okay. Ini dah beritahu tadi kan berapa nilai. Jadi kat pilot tadi dah tulis dah berapa banyak jumlah dia. Kan. Tapi kalau tak nak pening-pening kepala, pindahkan aja. Pening sangat duduk kat sini kan. Pindahlah. Kat. Duduk kat sebelah belakang. Supaya duduk kat sini. Tak ada lah pening-pening kita. Dia tak kat sini. Kajian kritis kat sini. Okay. Kesahan ni, macam ni lah kita. Face validity, construct validity, content validity semua kat sini lah. Kan? Macam macam ni, kebolehpercayaan tu dia ada buat. Kalau tak ada, tak ada lah. Analisis kepercayaan apa dia nak buat kan. Jadi kena nyatakan lah. Kalau ada, apa kesahan nak buat. Okay, saya nak respon yang kawan-kawan saya orang kuanti ni. Ada lagi tak yang nak kena faham apa-apa? Takut nanti ada yang tertanya-tanya, especially orang kuanti lah. Orang kuanti, orang kuali pun boleh juga. Semua orang kuali ni macam-macam. Data secondary ada tu ada ni. Ada tak benda-benda yang saya rasa kita kena cerita? Ni cerita ni jatuh dekat bab 3 dan bab 4 ni. Bab 4 dekat sini je. Ni sebenarnya analisis data ni dah pergi bab 4. Ni dah pergi bab 4. Dia dah pergi bab 4 lah. Color lain lah sikit. Betul. Saya. Yang macam contoh dia guna SAM-MOS, SAM-PLS tu semua kita nak letak kat mana? Ni analisis ni. Situlah mai dia punya result je lah. Bukan cara. Result kat dapatan. Dapatan kita lah. Ini kita beritahu SAM-MOS kamu dia situ kat sini lah. Kat sini analisis, kat analisis pakai data sebenar lah. Tadi kita pakai lah perisian ke kat sini. Kan? Ataupun nak biasanya orang tu macam ni je. Tulis SAM, contohlah kan. SAM, dia tak amos je. Dia sekali jalan tak payahlah nak buat kolom perisian pula kat sebelah tu. Dia buat macam ni je lah. Jadi kita clear lah dalam SAM amos tu apa. Tapi kalau kata you nak belajar SAM amos tu, mungkin you nak detailkan lagi apa, boleh tambah kat sebelah lah. Yeah. Sebab mungkin ada banyak lah kan. Banyak detail lah apa. Mungkin ada SPSS juga kan. Ada SPSS, ada SAM amos, ada apa. Tambah lah. Doktor, kadang-kadang kan ada di mana paper yang saya baca dia ada soal selidik. Lepas tu dia cakap dia adopt daripada
researcher A. Lepas tu dia kata dia tambah 2-3 soalan tu, means dia adapt lah kan? Adapt. Dia ada tambah, adapt automatic. Walaupun dia tambah 1-2 soalan yep. je. Adapt. Okay. Dia ambil bulat-bulat adopt. Nah, ni kalau nampak adopt tu huruf bulat-bulat kan? Adopt ada O tu kan? Adopt maksudnya bulat-bulat ambil. Adapt pun sesuai. Okay. New buat betul baru. New buat ambil kalau. Saya suka student saya, tapi susah nak cari student yang berani sebenarnya. Buat dia soalan student baru. Ha, kalau student degree saya memang setiap degree kan jadi dia tak faham kan. Saya pesan kat student degree saya buat soalan student baru je. Kita ambil ikan literature review tu kita buat soalan student. Kan? Tapi ni new ada yang baru lah. Biasanya new tu memang tak ada soalan student, kita buat baru ambil daripada literature review. Soalan tu dibina berdasarkan literature review. Kan? Jadi adapt lah. Tadi video tadi tu adapt lah. Kalau adopt ambil CBG 100%. Cuma ada isu kat sini, jatuh adapt. Dari segi istilah, jatuh adapt. Tapi itulah adapt yang lemah lah. Contohnya, tukar translation je daripada bahasa Inggeris, tukar bahasa Melayu. Itu kalau tanya saya, memang ubah suai. Tapi ubah suai yang sangat lemah lah. Nak katakan bila kata adapt ni strong kan. Jadi cuma dia tukar dekat bahasa saja. Tapi ada banyak-banyak buku juga kata walaupun dia ubah bahasa, itu dah jadi ubah suai. Jadi kena takkan adapt. So bila dah buat adapt, Ni nak kena kuat ni kesahan ni. Ni bagian sini dia akan terpengaruh dekat kesahan ni. Ha, ni watak paling penting kesahan ni. Kalau kata adopt, mungkin kesahan ni dia longgar sikit dah. Tapi kalau you pakai adapt dengan new, kesahan ni kena detail lah. Ini bagian viva yang paling ditakuti lah. Validity. Ha, kan? Macam-macam validity yang kena buat. Ha, kan? Daripada apa ni, nak cerita pasal data. Data ni ada banyak jugalah. Kalau orang kuanti ada satu lagi data yang dalam untuk data analysis pilot ni, ada tambah satu lagi adalah sebelum buat korang baca alpha tu, namanya dia susunan dia salah ni. Dia sebenarnya normality test. Normality test. Kalau ada lah ni, orang ni tak ada, tak payahlah kan. Normality test. Normality test. Kemudian EFA. Baru dia pergi korang baca alpha tu. Jadi dia macam ni lah, lebih kurang. Jadi ikut bidang masing-masing. Okay, mungkin detail macam ni. Okay. Ni, soal sidik sangat-sangat-sangat terkesan dengan kebolehpercayaan ni. Sangat-sangat terkesan. Jadi, adapt ni memang automatik siapa buat adapt je, dia bagus lah. Sebab tu orang buat PhD, dia prefer adapt. Supaya dia boleh extend dekat kesahan ni. Kesahan ni. Ada orang nak masuk. Oh ada ya? Minta maaf. Okay, terima kasih. Kesahan ni yang kita bincang tu lah. Phase validity, construct validity. Minggu depan kita cerita lah benda ni. Kita cerita tentang validity. Doktor nak tanya. Okay. Sebab bidang komputer kita tak adalah yang soal sidik tu. Cuma nak tanya, maksudnya kalau mula item yang untuk ni, item yang pertama mereka betul pendidikan. Okay, item design. Yang berikutnya tu maksudnya kena semua yang berkaitan item tak. Yang ada dalam reka bentuk penyelidikan lah kan ke? Yep. Maksudnya mungkin reka bentuk penyelidikan tu mungkin nak masukkan, kan pernah jumpa kan orang buat set kebolehgunaan. Kan ada kan lepas you buat reka bentuk nanti kan dia buat penilaian, betul tak? Penilaian kan kena buat tak kesan pakar kan, ada macam soalan-soalan pakar akan check kebolehgunaan sistem ni kan sebagainya. Okay. Kan ada set tu kan? Okay. Tu namanya set soal sidik kan tu. Cuma set penilaian nama dia. Macam saya buat engineering, saya buat reka bentuk. Lepas saya buat sistem, tu sistem tu kena disahkan. Jadi ada setengah sah tu pakai interview. Ada pakai sah tu pakai buat soal sidik. Ada yang ada panggil set penilaian. Bila kita nak design, macam mana design kita okey tak? Design, contohnya you baca paper orang buat design. Kadang-kadang ada orang buat set design tu nak tahu design tu okey atau tidak, dia ada set penilaian. Jadi boleh tukarlah, dia tak panggil lah soal sidik kan, dia panggil set penilaian ke. So set penilaian tu kita tengok dalam tu sama dia create sendiri ataupun dia ambil je orang punya ataupun dia ubah suai. Sama je. Tapi mana-mana yang tak ada kaitan kat sini mungkin macam size per sampling teknik ni kan? mungkin you boleh delete ataupun you say no je lah. Saya sebenarnya untuk peringkat awal ni jangan delete dulu. Tapi kalau kata dah memang bidang IT dah pergi 10 artikel memang tak ada, boleh delete lah macam ni. Dia mungkin beza-beza sikit lah. Mungkin dia lebih pada kesahan ni lah. Jumpa expert kat sini lah. Kalau jumpa expert kat kesahan ni jumpa expert. Expert kat sini. Okay, alright.
Okay, saya ni macam-macam, saya tak boleh katakan expert di macam-macam kan. Saya buat pesan ni maksudnya pakar dan juga pakar ataupun statistik lah. Pakar ataupun statistik. Dia ada dua. Ada orang menggunakan jumpa expert je. Ada jumpa yang ada yang ada yang panggil construct validity tu kena pakai statistik. Okey, hasil tu. Mari sama. Okey. Ada yang lain? Metodologi ni mesti mesti banyak orang nak tanya metodologi kat mana tadi kan yang mungkin ni ni S ni takut you confuse kan? Dalam temu bual ada tiga tau, structured, semi structured dengan not structured. Ni populasi numbers lah. Populasi ni penting. Contohlah kan you dapat populasi dalam bidang manufacturing ni orang kata dia ada 10,000. Katalah ada 10 ada 10,000. Ada 10k jelah, 10k. Jadi maklumat tu daripada siapa? Daripada FMM. Okey. Ataupun cikgu ada berapa? Ada 200,000. Maklumat apa? Maklumat KPM. Jadi kena letak kat sini. Bila cerita size persamplean ni, kita kena cerita satu lagi. Dia ikut siapa kan? Nama dia size sample. Okey, kita buat size sample ni maksudnya kita masih cerita cerita pasal size sample juga tapi lebih kepada apa nama dia tu eh? Scholar eh kita panggil ataupun saya sample daripada apa nak cakap eh saya sample dari segi apa nak cakap eh assumption eh tak macam saya pakai G Power orang ni pakai Craig Morgan orang ni pakai Isaac Michael ada apa ni apa dia rujukan boleh ke rujukanlah ataupun lah kita refer lah maksudnya eh kita tak rujukanlah. Kadang-kadang orang duk tanya juga, oh kira pakai size sampling, pakai siapa, refer siapa. Pakailah orang kata kat sini pakai G Power kan. Pakai G Power punya solution tu dapat calculate dan sebagainya. Okay, cerita pasal size sampling, minta maaf eh buat rakan-rakan yang yang bidang-bidang lain ni, orang kuanti ni memang dia terlebih-lebih sikit kat sini. Dia memang dia kata semua benda dia kena jadi detail. Okay. Ini ini G Power, ini size sample. Ada satu lagi teknik persamplean, okey. Saya rasa saya nak letak dulu teknik persamplean ni kat depan lah. Sebab saya sample ni yang beria sangat. Jadi saya pindah kat sini. Okey, oh silap. Kan. Sedekat. Alright. Jadi nak cerita berkaitan dengan ni size sample, yang ni nak cerita dia punya yang didapat kita panggil kan bila kita ini jumlah yang dihantar berapa jumlah yang didapat kita panggil apa response rate lah kan maklum balas lah jumlah kuantiti lah ya. Maklum balas dapat apa response rate lah kan? Ataupun nanti cari bahasa Melayu dah saya jenuh nak cari bahasa Melayu dia response rate lah response rate ataupun kuantiti lah kan kuantiti kuantiti berapa kita dapat lah, berapa kita dapat balik. Dapat balik, contohnya kita dapat, kita tapi sebelum dapat dapat balik berapa kita edar, kena cerita dulu. Ini yang you plan ni untuk yang apa jumlah ataupun diedar lah. Saya lah bahasa Melayu, cari term ni betul-betul kan saya dia pun kan dah kita tengah hari kot. Yang edaran. Edaran eh, edaran. Ingat edaran, ingat kereta je nanti. Kan? Edaran, sebaran itulah edaran ni kuantiti jugalah. Okey. Jadi katakanlah kita edar dalam memanglah saya sample di 3-4-5 kan. Tapi kalau edaran ni kadang-kadang orang kata tambah 20%. Dalam 20% berapa tu? 345 dalam dalam 34.5 lah, 35 kan. Jadi you tambah lagi 70. Kan atas sana dia tambah 100 lah jadilah 445 dia buat edar 445 kan edar 445 berapa dia dapat mungkin dia dapat kat sini adalah mungkin dia dapat 200 je ini lah yang yang respon rate dia dapat lah kalau peratus kena kira lah berapa peratus 200 kali dengan 345 dapatlah peratus dia kan? Dapatlah peratus dia yang nyata kat sini lebih kurang. Okey. Ini ni berapalah kita tahu kalau ikut G Power kena dapatkan 345. Tapi lah takkan kita perfect kan. Jadi mungkinlah tambah 100 dapat 445. Jadi
dapat 200. 200 maksudnya berapa persen daripada jumlah yang kita dapat edaran ni lah. Maksudnya 200 bagi dengan 445, sorry. Bukan 345 eh, bagi dengan 445 dapat kita punya response rate. Okay, ada lagi tak? Tapi kalau katakan memang dia tak cerita, dia cerita dia ada setengah tu dia tak cerita pun, dia dah tak tahu dia cerita response rate je. Kadang-kadang tak ada pun response rate ni. Ya. Jadi kadang-kadang maklumat ni pun, orang tulis artikel ni pun kadang missing je. Ha, tu tak letak kan, jadi kita pun tak ada. Ada lain nak bagi cadangan? Selain daripada kat sini, apa lagi yang nak masukkan? Kan? Macam tadi lah, mungkin orang kualitatif, detail ni kan, kualitatif mungkin ada benda lain. Okey, apa yang dalam bab 3? Okey, saya cerita sekarang ni bab 3 eh. Dalam bab 3 ni, selain pada kita ni belakang-belakang ni eh, kita ada juga yang saya letak dekat sekejap eh, letak kat belakang ni sikit. Kita letak susunan dia lah eh. Dia sebenarnya dia berlaku dekat sini sebenarnya. Pernah dengar tak dia dipanggil dalam tesis kita panggil ethical consideration. Dalam masa lain dekat sini adalah aspek etika penyelidikan lah. Saya tulis etika penyelidikan. Etika penyelidikan. Okay. Yang ni tak ada masalah lah. Ini yes no je kot. Dia ada buat ke tak ada buat je lah. Yes dengan no je. Kalau yes dia nyatalah. Kalau ada setengah tu dia, at least kita nak buat research, kita nak belajar juga. Oh, dia ada maklumat kat mana kan. Ni sekali ni apa yang terlintas lah. Kalau you rasa nak delete lah nanti eh. Banyak ni. Doktor Selkom nak tanya. Okay. Kalau ni sekadar nak tanya pendapat doktor ya. Okay. Kalau kita buat model menggunakan DDR, okay. Kita dapat construct tu dari temubual dan juga literature review. Okay. Okay, and then kita dah nak sahkan dia punya item semua tu, kita gunakan FDM, Fuzzy Delphi. Okay. Okay, jadi adakah dah gunakan itu sudah cukup sebab dia gunakan pakar, ataupun kena juga buat EFA, CFA dan sebagainya tu? Dia terpulang pada kesahan. Jadi kalau tanya saya, apa kesahan yang you guna? Ada kesahan ada banyak, dia kata. Kalau tanya saya, dia adalah menunjukkan dari segi, kita tak nak sebutlah perkataan tu sebab perkataan tu sensitif, tapi perkataan yang kita panggil adalah bias. Bila bias, contohlah macam kita belajar triangulasi. Kenapa pakai interview? Walhal data yang baik, kita kena dapat triangulate, kena pakai soal sidik dan juga dokumen. Sama juga dalam kesahan, kita ada kesahan, kalau pakai kesemua kesahan, dia dapatlah kedua-dua tu. Kesahan pakar pun dia dapat, FG pun dia dapat. EFA tu lebih lebih kesesuaian berdasarkan analisis. Kan? EFA, kalau kata nak buat EFA tu kesesuaian pada analisis. Menunjuk pada soalan saudara tadi, menunjukkan pada analisis. EFA tu lebih sesuai kalau nak buat regression. Adakah you sampai regression? Kalau tak sampai kat regression, you boleh fikirkan nak buat tak buat. EFA ada satu kelebihan, tapi sebenarnya dah buat dah, you dah buat dah. Boleh buat sampai EFA, tapi buat yang simple je, buat sampai factor loading je. Tapi sebenarnya tengok factor loading je. Tengok factor loading maksudnya nak tengok nilai lah. Kalau nilai dia okey, okey lah. Sebabnya dia lebih kepada factor analysis ni adalah kesesuaian, keseimbangan dalam soalan. Dia tengok dalam kajian. Ada orang memang dia tak buat. Dia kata saya tak buat regression pun. Kenapa saya nak buat EFA? Jadi dia menjawab dari segi keperluan analisis lah. Kalau tanya saya, you sampai mana? Sampai kalau FDM ada sampai nak tengok regression ke? Nak tengok hubungan ke? Ada tak? Kalau tidak? Tidak tak? Tidak tak ya? Okay, okay, okay. Dia tak ada. Dia kena, kena tahu tujuan analisis ke? Saya tengok tesis lain buat, mereka dah dapat dia punya soal sidik tu, mereka dah buat, mereka dah bina. Jadi mereka sah dulu dengan apa tu, dari segi kandungan, bahasa semua tu. And then mereka edarkan kepada 20 orang pakar bidang untuk dapat ke FDM tu. Jadi cara tu betul tu ya? Saya sebenarnya kalau you nak buat nak jadikan instrumen, nak bagikan instrumen tu diguna pakai untuk tujuan analisis. Contohnya nak jadikan dua dalam satu. Saya buat juga apa yang you buat tu, tapi saya ekstrakan lagi. Saya edar, lepas jumpa pakar tu, saya edar lagi kuesioner 100 untuk orang yang lagi besar supaya saya nak jadikan dia sebagai instrumen, nanti orang boleh gunakan soal sidik saya. Kalau kita ada buat tadi soalan sidik tu untuk diguna pakai untuk orang lain, ada pakar instrumentasi dia kata tak boleh sebab you tak valid untuk diguna balik.
Kalau untuk diri kita tak apa, untuk orang lain menggunakan set soal sidik kita tu, yang dia dah buat soalan tu digunakan oleh orang lain jadi tak kuat. Oh. Faham tak saya? Faham. Nah, jadi kalau macam kalau dia dah buat semua 100 orang, dia dah buat pattern analysis, orang lain boleh adopt je. Tapi kalau orang lain nak guna you punya, nanti dia kena buat EFA semua. Oh, ini macam konsep dia, you dah sedia, sama ada you punya sedia tu kita orang boleh pakai terus ataupun kena buat analisis. Memandangkan you tak buat benda tu, katakan you tak buat EFA, you tak buat benda tu, jadi kita kena buat. Sebab you tak buat. Jadi kalau kata dia ke depan lah, memudahkan orang lain. Kalau kata you dah buat EFA tu, memudahkanlah. Jadi boleh buat paper sebenarnya, dia issue buat paper. Siapa yang buat sampai EFA tu boleh buat paper instrument. Okay, thank you doktor, terima kasih. Okay, sama. Tapi sebenarnya simple je. You tengok sekarang ni dekat scholar, dekat research design. Jadi dekat research design, you nak pakai teknik FDM ke NGT ke, you ada site tu. Ikut NGT, FDM, ini proses dia. 1, 2, 3, 4, 5. You dah fulfill 5, dah lah. Kita ni buat kerja ikut assumption, ikut proses step yang telah dinyatakan. Kita kalau nak buat extra, bagi saya tak apa, tak ada masalah. Cuma yang extra, you kena explain kenapa you nak buat extra. Jadi tujuan dan sebagainya. Kalau kata tujuan statistik, saya nak tengok hubungan, saya nak tengok perbezaan, saya nak tengok pengaruh kesan. Jadi saya kenalah buat EFA tu sebab keperluan untuk buat pengaruh perbezaan tu, dia kena pastikan bahawa data tu bersifat normal, data tu kena bersifat disahkan dalam validity dalam bentuk EFA contohnya. Jadi kalau kata you nak buat FGT tu untuk tujuan apa? Tujuan analisis nak dapatkan yang ini. Yang ini tak perlu punya, tak ada prasyarat. Tak ada kisah kan. Macam kita sekarang, kita boleh je, kereta saya boleh je lepas dekat nak pergi kat KL sekarang ni. Tapi konsep sekarang ada prasyarat. Saya nak kena KL, saya tak boleh lintas daerah. Saya tak boleh lintas negeri pun. Jadi itu maksud dia. Bukan kita tak boleh buat, kita boleh buat. Tapi paling penting sekarang, adakah apa yang kita nak buat dari itu membantu sebagaimana-mana prasyarat dalam analisis. Kalau tak ada, sebenarnya tak payah buat. Malah menimbulkan confuse lagi. Kenapa buat EFA? You nak tengok hubungan ke tak? Habis tu kenapa buat EFA? Orang lain buat, saya buat lah. Lagi pening. Doktor, saya confuse sebab saya tengok dia punya syarat EFA tu tak payah buat. Dia tiga syarat je kan. Jadi bila ada orang cakap EFA tu, saya terus kena buat ke? Itu saya tertanya-tanya tadi. Saya ada kawan saya yang buat. Dia kata kenapa dia nak buat. Saya kata kenapa nak buat. Dia kata untuk tadilah, untuk saya nak sahkan item. Saya kata dalam patut analisis ni ada part yang boleh buat, dia tak boleh buat full version. Dia dalam, kalau nak tahu pasal if dia macam dia ada factor loading. Kalau factor loading okey, sebab factor loading nak tunjukkan fix dia. So nak tahukan sama item tu betul fit. Jadi boleh pakai EFA, tak payahlah sampai nak pakai rotated component matrix tu. Nak buat rotated tak perlu. Tapi sekarang buat factor loading je. Kalau factor loading tak ada masalah. Dan you bukan nak tengok perkaitan antara satu faktor ke satu faktor. You tak tengok keterkaitan antara faktor. Cuma you nak tengok bahawa faktor tu fit atau tak fit. You nak pakai CFA pun boleh. Contoh nak, you nak extra kan, nak batalkan item tu fit. Fit dari segi expert dah. Tapi sekarang ni nak fit generalisasi. So fit dengan sampel yang lebih besar untuk dapatkan nilai fit. Tu extra lah. Tapi tak tahu kalau ada scholar yang baru ni katakan okey, kena jelas nombor 5 kena buat factor analysis, dan you dah pakai site dia, kena buat lah. Sama macam Sam, kalau tanya saya mana boleh pakai PLS, marah orang PLS kan. Tapi dia kata dalam konsep dia, tak, orang nak buat model dia nak pakai PLS ke, dia nak pakai Lystra ke, dia nak pakai Amos ke. Amos ada langkah step dia, PLS ada step dia, pakai Lystra lalas output dia sama je. Cuma mengikut step masing-masing. Kalau you dah pakai satu kaedah tu, you dah set dah peraturan dia, jadi akhirnya dapat result tu cukup dah. Panel akan tanya tu je. Kalau penilai, you refer siapa ni? Scholar mana ni? Ada tak proses dia? Ada 6 step. Ikut semua step tak? Ikut dah. Kalau saya tak, saya ikut separuhnya. Itu kena lah. Kenapa pakai separuh je? Kenapa tak ikut full? Jadi kat situ kena bagi justifikasi. Tapi kalau you dah ikut step, saya tak ada masalah apa-apa pun. Okay, thank you doktor, thank you. Okay, ni soalan tu lah. Jadi kalau soalan tadi tu, you kalau nak buat FDM tu semuanya dekat kat sini lah. Teknik kat sini lah. Adalah kena nak tambah strategi kat sini. Strategi kaedah penyelidikan apa yang nak buat. Jadi kalau ada kesan, nyatakan kesan kat sini. Okay, itu pun orang kata, oh ni kuanti ke, ni kuali ke dan sebagainya. Kan? Saya rasa itu you kena jelas dari segi filosofi.
nak jawab kuali atau kuanti ni filosofi. Tapi kalau tanya saya, more to kuanti lah. Dan apa yang buat tu more to kuanti sebab you deductive, you bukan inductive. Ha, kan? Kalau you ada inductive, then you jadi mixed method lah. Ha, kan? Lepas tu kena bila orang tanya, ni you buat mixed method ke? Ha, dia nak dengar dari segi jawapan mulut dia. Dia bincang ni filosofi. Dia cakap atas hujah filosofi ke? Dia hujah dia dekat approach ke? Dia kena dekat hujah. Mixed method dia kena ada hujah. Kalau tak ada hujah, tak ada jangka. Oh, saya pasangkan teknik. Oh, teknik je. Dia buat mixed method sebab teknik. Sebab dia ada kuat, dia ada soal sidik, dia ada interview. Ha, itu dia teknik lah. Teknik pun tanya, ni teknik structured ke tak structured? Teknik structured je. Ha, kalau katanya teknik structured, tak boleh jadi mixed method. Ha, kan? Jadi, kalau nak teknik structured, dia kena semi. Baru jadi teknik mixed method. Ha, tu buku lain pula cakap. Ha, kan? Yang tu tak apalah. Itu dah cerita per minggu depan lah. Minggu depan buat sekejap sikit nak cerita perbalahan metodologi tu. Ha, kan? Okay, kita bincang. Siapa lagi yang ada kat sini? Tadi dah kawan kita dah ada dah buat FDM, DDR, apa tu semua. So next, ada lagi tak nak tanya kesesuaian kita? Ha, ni penting ni. Ha, nanti mana yang tak sesuai tu, end yang dulu. Ha, jadi make sure kita semua dah ada dalam ni lah. Eh? Ni ada, saya tambah sikit etika tadi. Etika penyelidikan, ada kesahan dan kebelian percayaan, ada kajian rintis, ada dah cerita lokasi, unit analisis. Ha, unit analisis ni kena cerita. Apa maksud antara individu dengan organisasi? Katalah saya letak sini organisasi. Apa maksud organisasi? Organisasi tu kalau bahasa mudahnya adalah satu questionnaire, satu company. Ha, kan? Dia boleh jawab. Ada empat set. Ada empat set questionnaire tu. Yang pertama, dia jawab oleh manager account. Lepas tu manager HR. Lepas tu manager IT. Manager operation. Tapi tetap satu questionnaire je. Satu set questionnaire. Dia bukan banyak. Kalau banyak, melibatkan beberapa manager. Melibatkan beberapa pekerja, yang itu individu. Ha, kalau pekerja, individu. Kalau customer, customer pun individu. Organisasi ni maksudnya satu questionnaire, satu company. Ha, itu organisasi. Walaupun soal sidik tu boleh jawab oleh seorang je. CEO je jawab pun boleh. Ataupun dalam tu ada banyak section, dia jawab oleh beberapa orang lah untuk start section. Tapi mewakili satu set untuk organisasi. Betul. Ya, saya. Untuk lokasi kan, kalau macam kita guna peserta kita tu ialah pakar. Pakar tu heterogeneous. Banyak universiti dia. Setiap universiti. Jadi kita nak bagi tahu macam lokasi dia tu, doktor. Cukup lah. Kalau IPTA dah lah. IPTA lah. Okey. Terima kasih. Takkan kita nak. Tapi kalau kita rajin boleh je nak tambahkan muka surat. Confused sikit kat situ. Sebab satu lagi, you tak boleh declare kan pakar tu kan? Confidential kan? Ah, betul. Jadi IPTA je. Kita tak boleh spesifik nama universiti pun salah juga. Mengaibkan nama universiti. Okay. Unless you cakap IPTA je cukup lah. Doktor nak tanya, yep. Kaji selidik, saya ada dengar satu, ada orang cakap lain juga, ada satu lecturer ni cakap kalau nak hantar questionnaire, kalau kuanti questionnaire, sebenarnya nak buat interview, okay. Tapi oleh sebab tak sempat, so buat open-ended questions, disatukan okay. Dalam questionnaire tu, boleh tak doktor? Boleh, tak ada masalah. Memang soal sidik kita boleh gunakan open-ended question. Sebenarnya nak pakai interview pun boleh. Cuma interview tu namanya open-ended tu kawan baik dia adalah structured interview. Jadi kalau tanya saya open-ended semua tu lah. Function tak function je lah biasanya. Dekat open-ended question dapat good luck. Terima kasih. See you tomorrow. Macam tu je lah. Tapi kalau dari segi analisis dia nanti, affect tak reliability dia? Kalau sekiranya macam ada sample, nak sample kita interview, some sample kita open-ended, macam dia tak seragam. Kat organisasi ni dia interview and then suddenly kita open-ended kat organisasi B macam tu. Tak reliability dia okey tak? Orang bincang dari segi macam mana kita panggil kesesuaian. Kalau open-ended itu sesuai dan mendapat maklum balas pun positif, saya rasa benda itu okey. Tetapi kalau sebenarnya kalau kita tengoklah, kalau bidang saya lah kan, kalau open-ended tu rasanya macam boleh kata failure lah. Kalau orang jawab tu dia terima kasih, macam-macam bagi pantun pun ada. Jadi macam tak berapa nak efficiency lah. Jadi kalau tanya saya, kalau you nak analisis pun macam dia tidak dapat mencerminkan apa yang kita gunakan soal sidik tadi. Jadi macam sekadar untuk jadi support situ je lah. Tapi kalau benda tu praktikal, benda tu berguna, dia memang betul-betul boleh jadi compliment.
Maksudnya saling lengkap dan melengkapi lah. Itu maksud saya. Dia boleh lengkap dan melengkapi lah. Walaupun gunakan open-ended questions. Kalau tanya saya, kita mengharapkan jadi saling lengkap dengan melengkapi lah. Nah, tapi okay. Boleh, open-ended question boleh. Tapi open-ended question tu memang dalam kumpulan questionnaire. Soal sidik memang membenarkan open-ended question. Jadi tak perlu kata open-ended ni kuali ke apa tak. Kita panggil open-ended ni, kita panggil questionnaire. Dan kalau kata jenis, kita panggil jenis yang structured lah. Nah, sebab biasanya kita kenapa kata structured? Sebab dia cuma tulis apa yang dia rasa lah. Walaupun soalan kita, apakah pandangan anda? Tapi jawapan tu lebih untuk structured lah. Dia bukan bentuk semi-structured dan sebagainya. Nah, tapi tak tahulah kadang-kadang nak bagi pandangan seperti muka surat pula kan. Okay, so dia tak affect lah reliability kalau sekira separuh-separuh kita interview separuh and then kita open-ended separuh. Kalau tanya saya, kalau soalan open-ended tak ada isu sebab open-ended tak ni pun. Kita ambil soal sidik tu lah. Soal sidik memang kena dapat nilai reliability lah. You ada buat interview tak? Itulah, kiranya memang nak buat interview tapi ada orang advice interview mungkin masa tak cukup. Buat open-ended je. Tapi kena seragamkan. Semua sampel kena open-ended. Tak boleh macam separuh 50 orang kita interview open-ended and then 3 orang kita interview. Tak boleh macam tu. Tak boleh mix. Boleh ke? Kalau tanya betul saya ke? Untuk soalan open-ended tu dan soalan questionnaire tu, dua-dua kena dinilai pakar. Cuma untuk nilai reliability tu, nilai yang kat questionnaire tu yang disahkan. Soalan interview tu nak sahkan macam mana, susah juga. Soalan open-ended sama saja. Untuk pilot study tu mungkin kesahan pakar saja untuk dua-dua soalan, open-ended dengan close-ended. Tapi untuk statistik, nilai reliability tu cuma ambil kat nilai statistik lah. Okay, so, yang open-ended tu. Okay. Sebab kalau orang buat kualitatif pun dia tak analisis. Dia cuma nak tengok kesesuaian soalan itu saja. Kalau orang buat dalam pilot study, dia interview 2 orang. So, dia ambil 2 perkara tu, kawalan masa dan juga dari segi kesesuaian item. Itu je soalan. Dia tak perlu ada, orang kualitatif tak perlu analisis untuk pilot. Oh, okay. Jadi sekadarlah untuk open-ended tu dapat disahkan pakar pun okey dah. Okay. Terima kasih, doktor. Okay, sama. Okay, kita ni dah 12.40. Kita petang ni memang plan kita nak menulis lah. Jadi kita ada lagi sikit dekat bahagian dapatan kajian ni, tak banyak lah. Jadi kita sambung petang ni boleh? Macam mana? Petang sikit je ke, saya ingat? Tak sampai setengah jam kot nak cerita yang ni. Kemudian kita dah kena cerita bagaimana nak menulis. Sebab kena capai tema kita ni, bukan nak gunakan. Ni kita baru dekat master list. Kita nak dapat penulisan satu perenggan tu. Jadi saya rasa saya pun kena rehat ni. Jadi kita rehat dulu boleh? Boleh. Kita sambung balik 2:30. Boleh semua ya? Boleh. 2:30. Okay, saya kena save dulu. Saya kena save dulu dia punya file ni. Kan hilang lah. Okay. Yes. Kita jumpa nanti 2:30. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, okay. Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Sama. Doktor nak tanya satu lah sebelum. Boleh, sambil-sambil tu. Okay. Apa ni yang last week doktor dah sentuh pasal conceptual kajian ke? Dah. Kita cerita theoretical framework, conceptual framework dengan research framework. Oh, research framework dah masuk sekali ya? Macam tak masuk lagi doktor. Saya tanya 2-3 orang kawan saya, macam belum. Kita cerita teori, itu belum yang dua tu dah. Yang tu belum maksudnya. Yang last tu belum. Oh ya, tapi kita dah bincang sampai dah rasanya. Cuma kita bagi contoh-contoh. Tak apa, nanti kita petang kita refresh. Dah, conceptual framework pun dah. Research framework pun dah. Teori dengan conceptual dah. Yang lagi satu, yang last tu, kajian tu. Research framework? Research framework pun dah. Dah. Cuma saya mungkin sepintas lalu je, tak detailkan sangat kot. Okay, tak apa. Nanti kita silakan sikit-sikit. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.